Ustaz Abdullah Idrus akan dimulakan sekarang. Dengan ini saya mempersilakan kepada Ustaz untuk memulakan kuliah materi kita. Falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Habibina maulana kudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengerusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata aluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ma'mur Batu 10 Kuantan Pahang, para imam, para bilal, asatizah, alim ulama, hadirin hadirat tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan Allah berada malam ini di Masjid Al-Ma'mur dalam perhimpunan majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita buat ini terhitung sebagai amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita. InsyaAllah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, dan kita harapkan sangat apa yang kita buat ini menjadi harta yang akan kita bawa ketika bertemu dengan Allah beramai-ramai di Yaumul Mahsyar nanti, insyaAllah. Jadi untuk tazkirah pada malam ini dengan tajuk Fitnah Akhir Zaman, saya akan tazkirah dulu selama lebih kurang setengah jam ataupun lebih sedikit, dan masa selebihnya digunakan untuk menjawab persoalan. Yang nak bertanya soalan macam diumumkan oleh pengerusi majlis tadi, boleh sampaikan soalan kepada pihak jawatan kuasa, dan insyaAllah kita akan selesai di hujung nanti, di tengah-tengahnya pungutan derma untuk kita makmurkan masjid makmur kita ini, insyaAllah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu 'alan nasi sanawatun qada'atun yukazzabu yusaddaku fiha al-kadhib yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha ruwaybidah qila ya Rasulullah ma ruwaybidah qala ar-rajul at-tafah yatakallamu fi amri al-ammah aw kama qala rawahu ibn majah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang terkenal dengan gelaran Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda akan berlaku suatu zaman ke atas manusia yang penuh dengan fitnah dan kacau bilau. Orang-orang yang bercakap bohong akan dibenarkan oleh orang ramai, dan orang yang benar akan dikatakan dusta pada masa itu. Orang yang khianat akan diberi amanah menjadi pemimpin, dan orang yang dipercayai yang amanah akan dikhianati oleh manusia. Dan pada zaman itu bercakap ruwaibidah pagi dan petang. Bertanya seorang laki-laki, wahai Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Orang jahil, kata Rasulullah, yang bercakap hal negara, bercakap hal agama, bercakap hal masyarakat, sedangkan dia orang bodoh, orang jahil. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau kita dengar hadis bila dikata daripada, itu adalah sahabat. Kalau oleh, maknanya perawi hadis. Sebab itu kita akan jumpa dalam kitab-kitab hadis daripada Abu Hurairah, daripada Aisyah, daripada Umar, daripada apa benda ni, Zaid, daripada Abdullah dan sebagainya. Lepas daripada tu, maksudnya itulah sahabat. Mereka yang dengar hadis atau yang melihat kejadian berlaku pada Nabi. Dan kita akan dengar di hujung tu, rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Al-Bukhari, fa'il di belakang ni.
Neh, oleh Bukhari, oleh Muslim, oleh Ibn Majah, oleh Nasa'i, Daruqutni, ada Ibn Hibban, Baihaqi, Rawahu Syafi'i, Rawahul Imam Malik bil Muwatta, atau ilmu hadis. Hadis-hadis ni apa? Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takril aw na'tin. Ataupun yang seumpamanya daripada takrif yang berbeza tapi maksudnya tak lari. Hadis ini ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau sifat-sifat yang diceritakan orang lain tentang Nabi atau takrir, maknanya kebenaran Nabi. Nabi ni siapa? Nabi ni ialah makhluk yang dipilih oleh Allah sebagai wakil oleh menyampaikan wahyu daripada Allah kepada kita. Itu Nabi. YB, YB kita yang pilih. Jangan politik ni contoh. Baru faham. Okay? YB siapa pilih? Rakyat pilih, kita yang pilih. Nabi bukan mengundi. Allah yang pilih. Sebab tu tidak ada Nabi yang tak betul. Tapi kalau YB ada yang betul, ada yang tak betul. Ada yang bercakap benar, ada yang bercakap bohong. Betul tak? Kerana yang memilihnya kita. Kita siapa? Kita bapa pembohong. Tapi Nabi dipilih oleh Allah. Sebab tu semua Nabi bersifat dengan sidik. Bukan Nabi Muhammad SAW korang. Ingat tak? Semua Nabi yang Allah utus, semua Rasul bersifat dengan sidik. Bukan sidik siraga-raga. Sidik dengan makna yang benar cakapnya, perbuatan. Tidak ada bohong, tidak ada tipu. Semua Nabi, daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi yang terakhir. Kalau orang tanya kita, siapakah angkasawan pertama? Kita jawab, Nabi Adam AS. Apa makna angkasawan? Orang yang berada di angkasa. Sama ada dia pergi dengan kapal terbang, dia pergi dengan jet, dia pergi dengan lastik. Kau pandai? Atau dia pergi, dia pakai lompat. Asalkan dia berada di angkasa, orang panggil angkasawan. Okey? Jadi Nabi Adam AS diturunkan oleh Allah daripada syurga sampai langit ketujuh, langit keenam, langit lima, empat, tiga, dua, satu, langit dunia sampai ke bumi. Bermakna orang yang pertama ada di angkasa ditemani oleh moyang kita, Siti Hawa alaihi salam. Ini bukan Yuri Gagarin. Itu tahun 67. Bukan Neil Armstrong 69 baru lagi. Nabi Adam alaihi salam. Orang nak tengok sejarah Nabi Adam lengkap, ada dalam kitab Tarikh Umam wal Muluk Imam Ibn Jarir At-Tabari. Nampak? Bukan saja Nabi Adam punya sejarah. Sejarah Tuhan buat binatang. Sejarah Tuhan buat gunung. Sejarah Tuhan buat matahari. Sejarah Tuhan buat bulan, bintang. Nampak? Lama punya sejarah. Kita bukan kata sejarah zaman Nabi Adam. Zaman Portugis tak ingat. Zaman Belanda pun kita tak ingat dah. Betul tak? Takkan ada orang yang tak ingat macam mana Malaysia merdeka. Padahal baru tahun 1957. Baik. Itu. Orang yang pertama naik daripada bumi ke angkasa. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Didahului oleh Nabi Isa alaihi salam. Cuma Nabi Isa tidak melepasi tujuh lapis lagi. Ketika Nabi Isa dikepung oleh orang Yahudi nak bunuh, lalu Allah serupakan muka Nabi Isa kepada penyokong dia. Lalu ditangkap, ingat Nabi Isa disalib. Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Tapi bukan naik sampai Sidratul Muntaha. Orang yang paling tinggi naik daripada bumi, lebih daripada langit yang ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Itu indahnya Islam. Kalau kita belajar, kita kaji agama kita sendiri, kita akan kasih lebih daripada yang lain. Yang sekarang ni kita tak kasih pada nabi-nabi dan agama kerana kita tak belajar sejarah dia. Nampak? Kita ni negeri Pahang pun kita tak sayang sebenarnya. Kita duduk saja di Pahang. Sebab apa? Sebab kita tak tahu pun sejarah Pahang. Orang yang tak tahu sejarah negeri yang dia duduk, dia tidak akan rasa kasih kepada negeri dia.
Siapa yang tidak rasa kasih kepada negeri yang dia duduk, dia tidak rasa kehilangan bila diambil oleh orang lain. Jelas lagi. Jadi Nabi ni bila dia bercakap, perkataan yang tidak ada salah, tidak ada bohong. Sebab itu kaedah kita, qaulun nabi muqaddamun ala qaulin nasi ajma'in. Cakap Nabi, ayat perkataan yang keluar dari mulut Nabi mesti kita dulukan daripada kita dengar seluruh cakapan manusia seluruh dunia ini. Tapi yang malang berlaku kita sekarang, hadis Nabi tolak tepi. Pakai perkataan kawan-kawan, pakai perkataan netizen, pakai perkataan bos, pakai perkataan majikan. Hak Nabi tolak tepi. Betul tak? Ha, itu yang berlaku. Nah, sebab sebenarnya kita ni sedang memilih. Kita sedang hidup ni sebenarnya sedang memilih. Bukan baru ni saja 12 bulan kita memilih. Nah, itu kita pilih untuk 5 tahun saja. Hidup kita ni sebenarnya sedang mengundi. Hidup kita sini sedang memilih. Pilih apa? Pilih nak masuk syurga ke go to hell. Tunggu. Betul tak? Sekarang ni tempat pilih. Allah sebut dalam Quran, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman silakan, siapa nak kafir silakan. Jelas tak lagi? Atas yang kita pilih sekarang. Nak, cuma ingat kita nak selamat, kita kena naik kenderaan yang membawa atau jalan yang membawa ke arah selamat. Hadis malam ini tentang fitnah. Kita nak selamat tentang fitnah, kita kena lari daripada fitnah. Jangan ikut, jangan terikut-ikut, jangan termakan, jangan kita bercampur gaul dengan fitnah. Itu cara nak selamat. Nah, semua kita nak selamat. Semua ahli sunnah wal jamaah, semua mengaku. Semayang dah. Nah, sebut kata kasih ulama, kasih ulama, puasa dah. Nah, sebut kata kasih kepada akhirat, kasih kepada akhirat, tapi tak suka hukum Allah. Nah, yang sebenarnya kita ini, kita nak syurga Allah dengan mulut saja. Dengan mulut tak dapat. Innal ladzina amanu, yang pertama nak dapat syurga, orang itu ialah hatinya salih, hatinya benar kepada apa yang dibawa datang oleh Rasulullah. Beriman dalam hati. Yang kedua, wa amilus salihat, dan beramalkan amal soleh. Bukan mulut dia cakap. Kalau mulut, semua orang dapat syurga. Nampak? Lalu dia buat kereta di depan kita, dia tulis belakang di situ, I love Muhammad. Nampak? Siapa yang kasih Muhammad? Stiker, driver, belum tentu. Nampak? Jadi kalau dia tulis I love Muhammad, tak semayang, masuk syurga? Boleh stiker tu tak defend dia? Tak boleh. Nampak? Kita tulis di belakang ni, Persatuan Ahli Syurga Batu 10. Kita buat t-shirt jual. Boleh masuk syurga? Tak boleh masuk. Awak kena belajar mana jalan yang benar. Sungguh-sungguh belajar, biar kenal mana jalan yang benar. Kemudian naik atas jalan itu, berjalan beramai-ramai, baru sampai. Kata-kata pepatah Arab, tarjumna ja walam tasluk masalikaha inna tafinata latajri ala yabas. Kamu hanya bercakap saja mahu kepada kemenangan, sedangkan kamu tidak berada di jalan kemenangan. Sesungguhnya kapal tidak akan berjalan belayar di atas pasir. Nampak? Speedboat kita ambil, beli daripada Australia, 1000 kuda, Volvo, 2 enjin, 1 500 horsepower, sebelah kanan 500 horsepower. Oh, hebat speedboat. 4.3 juta harga sebiji. Tapi tak letak dalam air, letak atas pantai, atas pasir. Lepas tu perih. Boleh tak belayar? Tak akan ke mana-mana. Faham? Tapi kalau kita ambil perahu kecil tu, kita lipat-lipat buat dengan kertas. Benda apa panggil? Poligami. Origami. Origami, lipat. Ambil kertas, lipat, buat kapal, buat bot, buat sampan, okey? Letak dalam air, bergerak. Padahal tak ada enjin, tengok. Tak ada enjin, tapi kena pada landasan, bergerak. Apatah lagi ada enjin. Jadi kita sembang aja, kencang. Babi pun boleh terbang. Apa lagi?
Kita nak jalan syurga, kita nak jalan Rasulullah, kita nak jalan akhirat, tapi tak berada di jalan akhirat, tidak ke mana-mana. Faham lagi? Jadi perbetulkan balik. Saya kunu ala nasi sanawatu. Nabi kata akan berlaku atas manusia sanawat, bermakna beberapa zaman atau beberapa tahun. Khoda'at, yang penuh kacau bilau. Tak tahu lagi zaman mana ni, tapi Nabi berkata akan berlaku eh? Bukan zaman Nabi, tidak. Sebab Nabi kata saya kunu. Kalau orang mengaji Arab, dia sebut sin, dia faham dah. Bila sebut sin aja, bukan sekarang, lagi nanti masa akan datang. Ha, dia kata neh, saya kunu, yakunu berlaku, saya kunu lagi akan berlaku. Kalau jauh lagi, saupa yakun. Nampak? Akan berlaku atas manusia zaman penuh kacau bilau. Kacau bilau tu kami fahamlah. Tapi cuba cerita sikit, Nabi pun sambung. Yusaddaku fihal kadhib. Akan dibenarkan pada masa itu orang-orang yang pembohong. Orang yang bercakap bohong akan dipercayai orang zaman itu. Wa yukazzabu fiha shadiq, dan akan didustakan pada masa itu orang yang bercakap benar. Maknanya pada zaman itu pembohong, orang kata betul. Ini baru betul. Ini baru hebat. Ini baru molek, padahal berbohong. Dan pada masa itu ulama-ulama orang akan kata sebagai penunggang agama. Agak-agak zaman mana tu? Masing-masing pun faham dah. Betul tak? Kita khabar halal haram, halal haram, ini tak boleh, ini haram. Penunggang agama. Sebab hari itu dia mengajar di masjid, nampak ada orang bagi duit, dia ambil. Penunggang agama. Nampak? Neh? Dan hak mana? Hak molek? Hak no? Penjenayah. Hak tu yang baik. Cakap bohong, itu yang betul. Ini bukan saya kata ni. Nah, yusaddaku fihal kadhib. Nabi kata orang yang berdusta akan dikatakan benar. Kamu bercakap benar pada zaman itu. Zaman penuh fitnah. Kalau kita mengajar Quran, tafsir, tak ada benda yang salah. Tafsir Quran, ilmu yang paling mulia. Nampak? Oh, bohong. Tak boleh pakai. Belum tentu betul. Tidak maksum. Ngajar tafsir satu mikrofon. Tapi kalau berbohong, 15 mic. Jangan politik, ni contoh. Betul tak? Ada satu masjid tu, tak ada masalah, cuma nak cerita. Dia punya mic je, dia lembek. Saya mengajar lah 5 minit, kena angkat. 5 minit kena angkat, dia jatuh. Jatuh. Kita angkat, beri cakap, lepas tu baca 2-3 hadis jatuh. Ha, tu. Nampak? Tapi kalau berbohong, oh penuh mic. Ni, kau ada spam, basuh, ada kotak, ada macam-macam. Nampak? Tak ada jatuh. Rupanya dia skru dia lah loose. Dan lembek. Nampak? Ha. Jadi kita pun ambil air tokat Ali, kita sapu. Ini naik balik. Ha, tu lama tahannya. Ini betul. Tapi bukan tokat Ali lah. Aku tipu je tu. Air biasa lah. Nampak? Ha, menjadi. Itu akhir zaman. So, oh, pembohong bercakap. Dia tak cakap lagi, orang gelak dah. Orang suka dah. Dia naik atas petal. Faham? Tapi ulama mengajar tafsir pembohong. Orang mengajar hadis jual agama. Orang mengajar fiqh halal haram, penunggang agama. Nah, supaya kita jauh daripada agama, biar ramai-ramai masuk neraka menjadi teman syaitan. Syaitan iblis sudah berjanji di hadapan Allah, apabila Allah halau daripada syurga dan diisytiharkan kekal dalam neraka hari kiamat nanti. Sakitnya hati iblis,
Iblis pun melapakkan satu manifesto di hadapan Allah. Ya Allah, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kamu jadikan Adam daripada tanah, kamu jadikan aku daripada api. La uhwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hari ini aku bersumpah, aku berjanji, aku akan sesatkan semua manusia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, dalam jaga, dalam tidur, luar semayang, di dalam semayang, siang dan malam ditunaikan janji syaitan ganggu kita. Nampak? Jadi kalau kita syaitan dihasut syaitan, kita ingat kerana syaitan sudah berjanji di hadapan Allah, la'uwiyannahum, aku akan sesatkan mereka, mana kita lah manusia, bukan dua tiga orang, ajma'in, semua sekali. Nampak? Jadi syaitan ni sejenis makhluk yang jenis tunai janji. Manusia yang tak tunai janji. Nampak? Tahu tak? Nah, jadi boleh syaitan pada manusia. Nah, nah, sebab tu lah kita kata tak faham syaitan ni. Tak serik-serik, tak lenguh-lenguh daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang duduk hasut orang. Memang sebab dia jenis makhluk tunai janji. Kerana dia sudah berjanji hadapan Allah. Nah, kita berjanji juga di alam roh hari itu. Allah tanya kita, alastu bi rabbikum? Allah telah tanya kita, alastu bi rabbikum? Wahai sekalian benih-benih manusia, kamu belum lagi lahir ke dunia, baru dalam rupa roh. Aku tanya hari ini, alastu bi rabbikum? Adakah kamu bila diakhirkan ke dunia, kamu akan hanya mempertuhankan aku, tidak menyembah lain daripada aku? Kita ya, qul bala syahidina ya. Hari ini kami menjadi saksi, kau Tuhan kami. Tapi bila turun ke dunia sekarang, yang hidup manusia 8 bilion, 1.8 bilion saja Islam. 6.2 bilion kafir laknatullah. Dalam 1.8 bilion yang Islam, 73 golongan. Dalam 73 golongan daripada 1.8 bilion sekarang, satu golongan yang masuk syurga. 72 lagi sesat dalam api neraka. Tuan nak? Tak boleh kata dalam neraka kita ustaz. Ustaz bukan Tuhan. Tu ayat baru tu. Ustaz tak boleh tu kata masuk neraka, masuk neraka. Kenapa ambil kerja Tuhan? Saya bukan ambil kerja Tuhan. Nabi suruh cakap. Faham lagi? Nabi kata balighu anni walau ayah, apa yang kamu dengar daripada aku sampaikan saja pada manusia. Nampak? Jadi Nabi kata dalam tentang kita niat ramai, tapi satu yang masuk syurga bukan kita mandai-mandai. Nabi yang bagi tahu. Bila Nabi yang bagi tahu, kita boleh tak sampaikan? Bila kita sampaikan, adakah kita mengambil kerja Tuhan? Tak. Nabi sampaikan, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umat aku nanti akan berpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar. 72 golongan masuk dalam api neraka. Wa'id fil jannah. Satu golongan saja masuk syurga. Jelas lagi. Nabi bercakap benar. Yang bercakap bohong, iblis. Siapa yang bercakap benar, dia mengikut Nabi. Siapa yang bercakap bohong, dia pengikut iblis. Itu saja. Kerana Nabi ajak kita masuk syurga, iblis nak ajak kita masuk neraka. Sebab dia memang neraka dah. Tapi apa sebab dia ajak pula manusia? Supaya dia tidaklah kesunyian dalam neraka. Bang, sebagai teman. Dahlah beng sangat muka dia. Sebab kalau ramai-ramai kena tangkap, lain sikit. Kalau kita dalam ramai-ramai ni, seorang yang ditangkap, gari polis, oh malu kita. Tapi kalau semua digari, tak ada masalah. Faham lagi? Tak malu kan? Nah, macam kita telanjang. Kalau mu sekarang telanjang, malu tak? Malu tak? Malu tak? Orang lain pakai baju belaka, mu seorang telanjang. Cengih, latu-latu. Nah. Tapi kalau dalam masjid ni semua telanjang, mu malu tak? Tak, kuranglah malu. Itu tujuan iblis menghasut manusia supaya semua manusia masuk neraka. Dia tidak malu masuk neraka kerana dia pasti neraka dah. Cuma dia nak lebih ramai ke neraka. Jadi teman bagi iblis. Nampak? Itu cerita dia.
Jadi kita sekarang sedang memilih nak ikut Nabi ke nak ikut Iblis. Nak ikut Nabi, cakap benar. Cakap bohong, pengikut Iblis. Tak ada kira siapa-siapa pun. Nampak? Orang bercakap benar, dia sebenarnya sedang mencontohi sifat-sifat Nabi. Kerana Nabi tidak ada dusta. Benar. Batu Nabi pada akal bersifat dengan syidik. Bukan pada syarak. Pada syarak ni kita wajib bersifat benar. Nabi fil akli. La yatasawwaru fil akli wujudul kadhibi fi fil anbiya. Tidak disasawur. Tak boleh digambarkan pada akal adanya pembohongan pada Nabi-Nabi. Itu mustahil. Itu mengaji sifat hukum akal. Nampak? Jadi kita nak ikut. Nah, lakukan ala kopi Rasulullah uswatul hasanah. Contoh terbaik mana ikut? No, Rasulullah. Apa? Cakap no, tak bohong. Kita sekarang ikut pembohong, tak diikut Rasulullah. Nampak? Apa makna bohong? Al-ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Itu bohong. Memberitahu perkara yang sebenarnya lain kelakuan. Hak berlakunya lain, diceritanya lain. Bohong. Nampak? Ha. Tapi kenapa manusia sanggup berbohong, sanggup cakap bohong, perbuatannya dusta? Nombor satu, kerana tidak beriman. Kita yang takut sangat ni, yang kita duduk semayang subuh, zuhur, asar ni, sana kita ada iman. Iman itu makna kita percaya, kalau aku tak tunaikan solat 5 waktu, nanti susah aku dalam neraka. Betul tak? Kenapa kita rasa kita akan susah? Kerana kita sudah percaya. Tapi kalau orang yang tak percaya, dia takut tak? Tak takut. Dia cakap, "Abang Mak, mu jangan lalu ke pagar kubur tu. Ada hantu kopek." Orang yang percaya, dia lalu tak? Dia tak lalu. Sebab bila dia percaya, datang rasa takut. Orang yang tak percaya, dia lalu tak? Dia lalu. Sebab bila dia tidak percaya, maka tidak takut. Maka orang-orang yang berbohong sekarang ini, siang dan malam, mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, iman kita ni dia sebatang kara. Nah, dia ada baju dia, dia ada perhiasan dia. Baca riwayat al-imanu uryan wazinatul hayat walibasuhu taqwa. Iman itu telanjang, tidak mempunyai baju. Zinatul hayat, perhiasan bagi iman, rasa segan, rasa malu. Nampak? Baru ni nak beli kuih Arab kena berjoget perempuan. Hilang rasa malu. Kenapa? Kerana iman dia telanjang. Nampak? Dalam kitab-kitab takah mana pun perempuan yang menari-nari di khalayak laki-laki bukan ajin Nabi, fasiqah, perempuan yang tidak mahu taat kepada Allah. Nampak? Jadi malam Isra Mikraj, Nabi tengok dalam neraka banyaknya orang perempuan umat Nabi dibakar dalam api neraka. Itu salah satu dia. Nabi kata itolak tu raita uslai itolak tu lailatu usriyabi faraitu binari izan aksaru ahliha an-nisa. Aku dibawa malam Mi'raj ke langit, lebih pada langit yang ketujuh. Akhirnya aku ditunjukkan neraka. Allah tunjuk aku neraka. Fara'aitu fiha, maka aku lihat dalam neraka. Izan, tiba-tiba bila aku tengok kepada neraka, aksaru ahliha an-nisa, majoriti yang kena bakar dalam neraka perempuan. Ini sebab tu almar'atu auratun fahbisuhunna fi buyutihim. Perempuan itu banyak badan dia aurat. Jangan kamu lepaskan merata rawa sekali. Jadi tengok sampai berjoget-joget. Goyang dada, goyang punggung dia kalau yang ramai. Kenapa? Kerana sudah hilang muru'ah, maruah diri. Betul tak? Kenapa? Kerana mereka tidak dilarang oleh ibu bapa. Ibu bapa yang menjadikan anak-anak Yahudi dan Nasara. Bukan ibu bapa suruh pergi gereja masuk Kristian. Bukan ibu bapa suruh pergi ke apa benda ni, rumah ibadat Yahudi suruh masuk ini. Tak. Ibu bapa tidak tarbiah anak-anak. Akhirnya anak-anak membesar terikut-ikut cara Yahudi, cara Nasara. Itu maksudnya. Faham? Nak buat macam mana dia ni? Nampak? Nampak? Kita nak selamat, kita bersama dengan ulama-ulama.
Kerana ulama dia bersama dengan dua peneman Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amray. Selalu kita dengar Nabi kata aku tinggalkan kamu dua benda. Aku matilah kat gitu. Dua benda ni tak mati. Aku tinggalkan kamu. Lan tadim ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat selama kamu pegang dua benda ni. Ni obat dia. Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Quran dan sunnah. Siapa yang menjelaskan, menerangkan? Ulama. Sebab tu kita tengok di dinding-dinding masjid, Islam itu Quran, hadis, ijma', qiyas. Allah, Rasul, ulama. Ijma', qiyas, ulama. Quran, Allah, hadis, Rasul. Ijma', qiyas, ulama. Tiga ni. Maksudnya dua yang menyebabkan kita selamat, Quran dan hadis, tapi atas penerangan ulama. Bukan netizen yang terang, ulama yang terang. Nabi kata wayuk tamanu fi hal kha'in. Pada zaman itu pengkhianat, pencuri, penyamun, perampas, perompak, orang yang tidak amanah diberi kepercayaan, diberi tugas memimpin, diberi menjadi ketua negara, menjadi itu, menjadi ini, jaga duit dan sebagainya. Padahal dia pengkhianat. Kita buka kedai makan, kita ambil cashier yang jaga duit. Seorang pencuri. Selamat tak kedai kita? Kita meniaga RM1,000. Dia akan curi sehari 100. Nampak? Biasa kita RM1,100, dicuri 100, gaji lain. Curi 100, bagi kat majikan RM1,000. Seronoknya majikan, oh Alhamdulillah RM1,000 dapat. Banyak pada orang lain. Padahal telah dicuri 100. Tiba-tiba ada hari tu ramai sikit, kebetulan dapat 2,000 jualannya. Maka yang jaga duit tu akan ambil RM500. Jadi tinggal RM1,500, serah kepada bos. Hari ni banyak bos, RM1,500. Alhamdulillah banyak hari ni. Biasa RM1,000, padahal RM500 hilang. Faham lagi? Itu pengkhianat. Nah, tapi kalau dia pergi jaga wang negara, nampak? Orang yang tidak amanah dipercayakan orang. Nampak? Sebab semua menunjuk rupa-rupa boleh dipercayai. Nah, dia masa dia minta kerja tu, dia kata baiklah, dia baguslah, tak ambil duit orang lagi. Orang percaya. Kita tak berhati-hati. Nah, macam pilihan raya. Nampak? Tonton dan puan-puan. Kalau tonton dan puan-puan pilih saya, tonton tak akan kecewa. Saya siang malam ada di depan rumah tuan-tuan. Tapi bila dah pilih, tak nampak batang hidung saya. Faham? Tapi bukan di Malaysia tu, di Zimbabwe. Nampak? Bila kita berbohong, kiri kanan akan tanda. Bukan saja-saja. Ingat apa yang kita cakap siang malam tu dalam internet, dalam TikTok, dalam Facebook, ingat? Deny ke tu? Hei, ma yalfizu min qawlin illa ladai raqibun atid. Quran kata, setiap apa yang kita cakap akan hadir malaikat mencatat. Dan setiap yang kita cakap akan diadili di akhirat. Man takal man kasura kalamuhu, barang siapa banyak bercakap, kasura saktuhu, banyak salah dia. Wa man kasura saktuhu kasurat zunubuhu, siapa banyak salah banyaklah dosanya. Wa man kasurat zunubuhu, barang siapa banyak dosa, fannaru aulabi, layaknya go to hell pada hari kiamat. Nampak? Kalau nak cakap, silakan. 4,000 malam pun tak apa, tak balik rumah pun tak apa, cakaplah, asalkan yang baik. Kita nak cakap tentang jiran orang, boleh tak ustaz? Boleh, hukumnya harus. Kita nak cakap habini orang, boleh, dipersilakan. Tidak haram. Dengar baik-baik. Faham? Yang haram cakap buruk orang. Faham lagi? Kalau cakap habini orang, tak salah. Faham? Mak ayah, aku nak kabur hak bini tu bila kita tu. Oh, kena ramak. Oh, dia pandai masak. Kalau bak kari, gula, gula kuning. Oh, hebat pandai. Tak. Oh, dia pula kalau jahit baju. Oh, hebat. Bukan kata baju Melayu. Baju ujang boleh jahit. Faham?
Maknanya semua benda-benda yang dicakap benda yang baik. Berasa tak? Itu tidak dilarang. Yang dilarang cakap hak orang tu hak buruk orang. Faham? Lepas tu Nabi kata, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir wal yakul khaira. Barang siapa yang percaya pada Allah, percaya pada balasan hari akhirat, bercakaplah yang baik. Mana boleh nak cakap? Boleh. Nak cakap tentang jiran, hal yang baik, cakaplah. Nak cakap hal bini orang, tentang yang baik, cakaplah. Nak cakap tentang tok imam masjid kita, hal yang baik, cakaplah. Faham? Cakap baik tidak dilarang. Cuma pada adatnya kalau kita nak cakap orang, hak baik ke buruk? Hak buruk. Sebab tu dilarang. Nah, kalau kita cakap tentang imam masjid ni, tapi yang baik, siapa nak dengar? Orang marah pula. Imam, jangan kabur kat orang. Aku nak cerita tentang tok imam kita, Masjid Makmur. Imam nombor satu. Janji? Okey, tak cerita kat orang. Nak tahu? Jangan bising. Dia bangun pagi pukul 5:30. Lepas tu, dia mandi, dia pakai baju pergi masjid pukul 6. Lepas tu, lepas semayang dia balik rumah, dia panggil ambil anak dia pergi hantar sekolah dua orang. Lepas tu, pukul 8 baru dia balik ambil bini dia hantar pergi kerja. Lepas tu, pukul 9 baru dia balik rumah. Lepas tu, dia semayang duha, dua rakaat, lepas tu dia baca Quran. Cerita apa? Mu ni bodoh ni cerita. Sensasi. Ha. Benda yang dibenarkan syarak memang orang tak mau cerita lah. Faham? Ha, kau tak mau dengar cerita tu, kau nak dengar tu imam kita nikah pula. Janda. Ha, tu orang best. Tak. Hak benda-benda dalam kain orang. Ha, tu orang paksa. Ha, kena faham. Tetapi bila sakit di dalam hati, maka jadilah manusia itu berdirinya bohong. Dah dah muka mulut bohong dah. Buka cih, natang ni pelawak. Nah, ini masalah. Dulu orang berbohong bawah pokok dalam kampung. Yang tahu dia tiga orang geng dia saja. Tahu tak? Lenyi live dalam TikTok berbohong. Kena molek dia promote pula pagi. Jangan ke mana-mana malam ini. Pukul 8 malam. Tunggu di depan TikTok beramai-ramai. Saya akan mula berbohong jam 8:30 malam. Betul tak? Seolah-olah je. 8,000 view, 5,000 view berbohong. Dua orang percaya dua dosa. 2,000 percaya 2,000 dosa. Tulis sampai kiamat. Kalau fitnah orang dan sebagainya, akhirnya muflis. Muflis. Dah cakap pelawak, cakap bohong, muflis. Nabi tanya ke, hatatu namanil muflis. Dia tanya sahabat, wahai sahabat, kamu tahu tak siapakah orang muflis? Jawab sahabat, mala lahu mata'u fi dunia wala dirhamun. Orang yang tak ada duit, tak ada harta, tu orang muflis. Nabi kata, bukan, itu orang bukan yang aku maksudkan. Orang muflis ialah orang Islam bangun di padang mahsyar, ada pahala semayang, ada pahala haji, ada pahala zakat, ada pahala puasa. Tetapi dulu dia menipu orang, dia rasuk, dia fitnah orang, dia aibkan orang, dia dustakan orang, dia bersaksi palsu, dia khianat orang, dia tidak amanah. Maka dia ambil segala pahalanya dibagi-bagi-bagikan pada mangsa yang ditipu itu. Kalau kita tipu dua orang saja dalam kampung kita, dua orang akan ambil pahala kita. Tapi kalau kita menjadi pemimpin menipu seluruh rakyat, bayangkan 30 juta dosa kita akan didapat pada kita, pahala kita akan diambil oleh 30 juta orang kerana kita menipu 30 juta rakyat Malaysia. Nampak? Habis dah pahala kita bagi ke orang yang kita tipu, Nabi kata akan diambil dosa rakyat, pikul latar belakang kita, summa turih api neraka, kemudian dilempar dalam api neraka.
Sebab tu kalau jadi pemimpin, boleh jadilah pemimpin yang adil. Sehingga Nabi kata pemimpin yang adil, orang pertama dapat berteduh di bayang arasy pada hari yang tidak ada bertempat berteduh, hari kiamat. Hari kiamat nanti itu dengan syamsu qadra milik, Nabi katakan Allah rendahkan matahari hanya sekadar sebatu di atas kepala di padang mahsyar. Sekarang kalau belajar dalam buku sains, 93 juta batu. Hari kiamat, qadra milik, Nabi kata satu batu saja panahnya. Makin didatangkan bayang arah, 7 golongan boleh berteduh di bawah bayang arah. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kalau tidak adil, konalot masuk. Neh, sebab tu jangan duduk suka sangat, aku nak jadi pemimpin, aku nak jadi pemimpin. Oh, jangan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, man mulia faqad zubiha bi ghairi syikin, barang siapa dilantik menjadi menteri, dia sebenarnya sedang disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Nampak? Jadi berhati-hati, tak salah pun, tapi jadi laksanakan keadilan, gunakan kuasa untuk amar ma'ruf nahi munkar, insyaAllah dengan sebab kamu berkuasa mengheret kamu ke dalam syurga Allah. Nampak? Tapi kalau mutipu rakyat, masuk dengan kita. Ada satu hadis, mungkin orang pernah dengar. Nabi kata manis tur'iya ra'iyatan faghasyaha fahuwa binnar. Barang siapa dilantik menjadi pemerintah kepada rakyatnya, tapi dia tipu rakyat dia, maka pemimpin itu dalam api neraka. Jelas lagi. Masuk dalam api pun. Cakap bohong masuk neraka. Al-kalibu yajuru ila nar. Orang yang berbohong akan diheret ke dalam api neraka. Allah jadikan manusia ni ada lawa, ada uduh, ada comel, ada dak comel. Kalau orang comel, orang yang lauk dia Mediterranean. Kalau lauk dia Mediterranean, biasa perempuan dia lawa-lawa. Kalau kita tengok peta Google Earth, dia cari laut Mediterranean. Di sebelah utaranya orang Kafir, selatannya orang Islam. Semua berlautkan Mediterranean. Faham lagi? Nah, di ujung sekali Portugal. Lepas tu Spanyol. Lepas tu Perang. Lepas tu Italy. Lepas tu Greece. Lepas tu mula dalam negeri Islam pula. Turki. Lebanon. Jordan. Palestin. Saudi. Mesir, Algeria, Tunisia, Libya, hujung sekali, Morocco. Semua tu comel-comel mereka. Nah, kalau sebut Ratu Spain, Ratu Hispaniola, Ratu Spanyol lawa. Mata biru, hidung macam burung raja udang. Ratu Itali, rambut blond, perang keperang-perangan. Nampak tak? Hidung macam ni, macam nyakur baju. Nah, Ratu cantik, Italy, Malta, lawa-lawa. Tapi derhaka pada Allah, masuk neraka, jadi hudud. Padahal mereka orang yang sangat cantik, betul tak? Tapi derhaka pada Allah, jadi hudud. Kita dah masuk neraka ni hudud dah. Kalau masuk, faham lagi? Ada? Tak mau semayang, cakap bohong. Nah, semua tu jalan-jalan neraka. Ya, Allah boleh mengampun, tapi liman yasha, bagi orang yang dia kehendak. Faham? Ha. Nanti esok dia, alah betul dah ustaz kata semalam tu, tapi saya dengar ustaz-ustaz lain kata, kita orang mukmin walaupun masuk neraka, lama mana pun akhirnya kita akan keluar juga masuk syurga. Itu sahih. Dalam sahih Ibn Hibban, dikeluarkan orang beriman daripada neraka last sekali dalam keadaan merangkak, hitam macam arang. Nampak? Dia kata, tak apa, ustaz kata semalam betul dah. Tapi kita jahat lagu mana pun, LGBT ke apa, kita ada iman. Akhirnya masuk syurga. Kita tak lama dalam syurga, dalam neraka, mungkin dalam 5,000 tahun saja. 5,000 tahun pun dah duduk dalam api. Api dapur dah. Api dapur bukan api neraka. Kita balik buka gas, belum keluar biru api. Bukan api neraka. Itu hanya api dunia. Nabi kata narukum hadza juz'un min sab'ina juz'an nar yaumil qiyamah, atau kama qala, api yang membakar dalam dunia ini hanya satu juzuk dari 70 juzuk panah api neraka jahanam. Api dunia kita tak sanggup dah. Nah, oh nak duduk 50,000 tahun, 5 saat
5 saat saya cabar. Balik lagi, buka api dapur, biru dah api semua, merah dia punya tuku, selok kain, buang underwear, duduk. Jangan lama, 5 second. Bukan 5,000 tahun, 5 saat. Kalau tidak ICU, tahlil. Narallati waquduhannas walhijarah uiddat lilkafirin. Jangan main-main dengan neraka Allah. Fattakunnar, hendaklah kamu semua takut kepada neraka Allah yang bahan bakarnya bukan tembaga, bukan besi, batu-batu berhala, dan orang-orang kafir menjadi unggun api neraka. Uiddat lilkafirin, kami jadikan neraka yang panah ini untuk segala kafir laknatullah. Wayantiku fiha ruwaibidah. Nabi kata pada zaman itu ruwaibidah selalu bercakap. Kali ini kita menulis dalam TikTok, dalam Facebook dan sebagainya, Instagram, penuh kataan ruwaibidah. Kila bertanya seorang, ya Rasulullah, wama ruwaibidah, apakah itu ruwaibidah? Kami tak faham, ha? Kami tak pernah dengar, ha? Sahabat kata, Nabi kata, rajulut tafah yatakallamu fi amril ammah. Orang bodoh, orang jahil, orang dungu, orang tidak ada pengetahuan, tapi bercakap semua hal. Nampak? Ulama pun dia kata tak betul. Padahal dia orang jahil. Nah, dia jahil, dia tengok dalam netizen dia cakap dengan geng-geng dia dalam komen. Saya rasa ulama pak mazhab tu tak berapa betul lah. Bodoh. Imam pak mazhab tak betul. Dia lagi betul. Adalah itu ruwaibidah. Orang-orang bodoh yang bercakap siang dan malam. Semua benda dia akan ulas. Hukum-hukum, hak-hak, hukum hakam. Dia nak ulas kau. Padahal alik betul dah habis. Alik betul siapa ia? Ada 3 mazhab. Cuma cerita mazhab ni. Nampak? Alik betul dah lepas tau. Tapi mu nak ulas habis hukum. Nah. Nak cerita tentang sifat Tuhan. Nampak? Hamzah istibham tak ngaji lagi. Nah. Nahu tak lepas. Sama dia tak pernah ngaji istiarah. Oh, bahas tentang sifat Tuhan. Nah, ini. Rajul tafah. Orang-orang bodoh. Tapi bercakap semua hal benda-benda yang penting dalam negara. Baru ni kapal terbang jatuh. Oh, dia ulas balik tentang kapal terbang. Macam mana udara dengan kapal terbang. Oh, bingung. Padahal SRP tak apa. Nah, kawan dia kata betul 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 betul. Like. Ha, kenapa? Kerana semua benda dia nak ulah. Tentang hadis dia nak ulah, tentang kewajipan dia nak ulah, hukum mengundi dia nak ulah. Dia bapa jahil. Dia tak mengaji. Ha, padahal kalau kita ustaz terkenal dalam Malaysia, sekali mengajar 10,000 orang mari. Haram lagi ulas kerana tidak ada pengetahuan. Tapi dia ni ustaz, habis benda nak ulah. Nah, arif dalam bidang hadis tak boleh ulas tentang fiqh haraki. Kau tak faham, kau tak mengaji fiqh haraki. Punah kan habis lagi. Nampak? Nah. Baru ni ada seorang ustaz, dia kata kalau kita sebenarnya tak wajib pun, mana-mana boleh kita pilih ikut suka belaka. Atau kita rasa betul, ah boleh, tak berdosa pun. Allahu Rabbi, punah habis alam. Mana boleh Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu menyebelahi pihak yang zalim, nanti kamu dibakar dalam api neraka. Apa makna menyebelahi? Tarkanul tamilul qalbu ilaihi. Hati saja berasa menyebelahi gua ini, sudah masuk dalam api neraka. Apatah lagi tangan pergi mengundi dalam pilihan raya. Faham? Jadi biar ustaz ni ulah faraid. Adil ulah faraid. Jangan ulah hadis. Ustaz ni fiqh, jangan campur harta sahur. Lintang bukang jadinya ni. Ini ustaz muqaddam, tang tajwid, jangan cerita tentang hadis. Faham? Ada bidang dia masing-masing. Sebab tu ulama bila paik rumah dia bocor, dia tak suruh ulama lain baiki. Dia suruh tukang paik. Walaupun tukang paik tu seluar pendek, ada nombor ekor dalam poket. Sebab ulama tu faham, orang ni walaupun seluar pendek dalam bidang paik, dia lebih arif. Faham? Jangan semua benda kita nak. Okey, bahaya. Nah, jadi biar kena dengan saluran, biar kena dengan nanti. Jangan kita terpedaya dengan ramai. Nah, kadang-kadang orang ramai ni dia rasa hebat. Dia mengajar, dia tengok orang ramai. Oh, aku paling hebat dalam Malaysia. Bodoh. Ingatlah mana-mana orang boleh jadi penceramah,
Ingat satu pepatah Arab, rubba sami'in aqahu minal mutakallim. Betapa ramai orang yang datang mendengar, mereka lebih arif daripada yang bercakap. Cuma yang bercakap itu saja yang dijemput, mereka datang dengar. Jangan bila kita duduk ni ada mikrofon depan, aku paling alim. Jangan, bodoh tu. Diperdaya syaitan. Tak, kita duduk sini hanya menumpang, kongsi, share tentang ilmu pengetahuan. Nah, jadi mudah-mudahan kita ambillah pengajaran daripada hadis tadi. Nah, kita dekatkan lagi diri kita dengan alim ulama, tutup guru. Nah, alaikum bimajalis ulama, selalulah kamu berada dalam majlis ilmu, kerana dengan pengetahuan itu kamu dapat tahu betul atau salah. Bukan kata syurga neraka kamu boleh kenal. Kamu boleh kenal pula dalam bab dunia mana skru yang betul untuk ketatkan ini. Mana spana yang betul untuk buang dan buka benda ini. Nah, bukan kata akhirat, dunia pun perlu kepada ilmu. Kata Imam Syafi'i, man arada bid dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada bil akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak cemerlang hidupnya dalam dunia, dia kena ada ilmu dunia. Siapa nak cemerlang hidupnya di akhirat, dia kena ada ilmu akhirat. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan, ada lebih kurang 280 soalan. Saya diwakilkan pihak masjid untuk melancarkan kutipan sumbangan derma. Sumbangan tuan-tuan puan-puan malam ini untuk kita beli kapet alas duduk kita ini untuk Masjid Al-Ma'mur Batu 10. Kutipan semasa sudah ada lebih kurang RM70,000. Baki ada RM100,000 lagi insyaAllah. Bukan malam ni, insyaAllah. Kita mulakan tampung yang RM70,000 biar jadi cukup. Petugas akan bangun menggunakan beg yang tertera seperti contoh di hadapan ini. Memungut derma daripada hadapan dinding masjid sampai ke belakang sana. Jangan balik rugi, neh. Rugi. Melainkan ada kecemasan, neh. Kita ada dua benda besar kalau kita balik rugi. Yang pertama, kita akan masuk sesi yang sangat ditunggu-tunggu setiap malam, soal jawab agama. Yang kedua, saya baru dimaklumkan oleh pihak masjid, kita akan ada jamuan besar-besaran lepas sembahyang Isyak nanti di rumah masing-masing, neh. Pelan-pelan ni. Pelan-pelan. Jangan laju, buka-buka luar. Lagi dia tak bagi, jangan bergerak. Kalau kita mati malam karang tidur, ni sedekah terakhir dalam hidup kita. Betul tak? Pelan-pelan. Jangan pijak telefon orang, cumi mati orang tu. Hati-hati. Hmm.
pelan-pelan kutip. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan derma kepada petugas-petugas yang bertugas memungut derma, kita mula melihat untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan. Soalan ni ada hadapan saya lebih kurang 40 soalan. Nak dimaklumkan, orang yang menanya soalan, yang bertanya sebenarnya dia paling banyak pahala, bukan yang tukang jawab. Ne? Kerana sebab dia bertanya, kita dapat pengetahuan. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan derma, soalan yang pertama, apakah hukum dan cara bagi individu yang sentiasa berhadah untuk menunaikan haji dan umrah? Adakah sah? Baik. Bila kita buat haji, sebenarnya kita buat umrah juga. Nah, jadi tak timbul pertanyaan, saya buat haji saja, bila lagi nak buat umrah? Nah, yang sebenarnya kita pergi haji tu, orang buat haji dan umrah, cuma tak sebut umrah. Okey? Allah sebut dalam Quran, wa atimul hajj wal umrata lillah, dahlah kamu sempurnakan ibadat haji dan umrah. Tapi oleh kerana umrah itu kecil, haji itu besar, maka hilang perkataan umrah. Nah, yang sebenarnya orang yang pergi haji itu setiap tahun ialah dia buat haji dan umrah. Okey, dua ibadat. Cuma nama orang panggil haji lah, orang tak panggil haji dan umrah. Nah, kalau belum pergi haji orang panggil Usman, dah balik haji orang panggil Haji Usman. Orang tak panggil haji dan umrah Usman. Dah nak panggil kau tak salah, silalah panggil haji dan umrah Usman. Saya faham lagi, tak ada salah pun. Cuma orang tak panggil lah hak umrah tu kerana dia lebih kecil. Okey, haji tu besar, ne? Dia ada wukuf. Baik, dengar baik-baik. Dalam ibadah haji ini, nah, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf. Nah, satu saja yang wajib ada wudu, iaitu tawaf. Okey, tawaf saja wajib suci daripada hadas. Kerana tawaf itu di dalam masjid. Okey, dia sama macam sembahyang. Nabi kata at-tawafu bimanzilati solah. Tawaf itu satu martabat dengan sembahyang. Apa maknanya? Kalau sembahyang wajib tutup aurat, tawaf wajib tutup aurat. Kalau sembahyang wajib suci daripada najis, maka tawaf kena suci dari najis. Kalau sembahyang wajib suci dari hadas, maka tawaf pun suci dari hadas. Itu maksudnya. Okey, yang lain tak macam sembahyang. Nampak? Orang wukuf boleh kentut. Orang tawaf kentut, batal tawaf dia. Nampak? Orang wukuf tak apa, bok ketuk. Tak ada masalah. Kena faham kan? Jadi bila sampai masa nak tawaf, kita ini selalu keluar kencing. Maka kita buatlah bagi orang yang salisil baul, itu pakailah penghalang. Dan ambil masa sikit, tunggu masuk waktu. Kita nak tawaf ni, orang pun azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun ambil tisu, buat lagu ni. Kalau lelaki lah, kalau perempuan senang. Nah, dia beli je tuala wanita kalau dalam pek tu. Nampak? Terasa seperti tidak memakainya. Letak ke dalam. Kalau lelaki-lelaki, ambil tisu letak dekat Angry Bird lagu ni. Bila tu? Lepas masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu. Kita pun cuci dulu dengan air. Letak. Nah, nampak? Ni, plaster. Ada plaster, double side tape. Tak lekat juga, stapler. Nampak? Nampak? Lepas tu, ambil wuduk dan pergi tawaf. Dalam tawaf, keluar kencing, kias dengan semayang. Tidak batal. Sebab apa? Kalau kita macam biasa, tengah tawaf, batal wuduk pada pusingan yang kelima, ada dua lagi, kena keluar pergi cari tempat wuduk, sambung balik. Okey? Jelas dah. Soalan seterusnya, kenapa imam dan makmum lepas habis Fatihah perlu baca amin? Pula dah. Kenapa dibaca amin? Surah lain tak baca amin.
Nombor satu sekali, ittiba'u sunnah, mengikut jalan Nabi, itu yang terbaik. Ada lagi hikmah dia, tapi nombor satu ingatlah, apa yang Nabi buat, kita buat. Kalau orang tanya apa sebab, ittiba', apa yang ittiba' tu ikut, ikut siapa? Ikut sunnah. Sunnah kata gua ni, kalau sampai Abi Fatihah, Nabi baca dah amin. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin wa madda sautaha bi. Jelas lagi kata sahabat Nabi ni bila dia baca Fatihah sampai ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Nabi ucap amin. Ha, jelas lagi. Sedangkan surah-surah lain Nabi tak ucap amin. Fatihah saja Nabi ucap amin. Kita umat akhir zaman ikut dia. Ha, tak apa dah. Ha, selagi tidak dilarang sunnah Nabi tu, kita ikut. Okey, dia ada juga sunnah yang dilarang. Contoh kahwin lebih daripada 4, sunnah Nabi juga jalan dia. Tapi kita tak boleh. Itu khususiah untuk Nabi. Faham? Ha. Jadi bila kita habis baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita tak kata amin, tidak batal semayang kita. Sebab kata amin sunat, dapat pahala. Okey? Ha. Kalau kita lepas semayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alamak, tadi baca Fatihah tak kata amin, tak ada masalah. Hukum berkata amin lepas Fatihah sunat, bukan wajib. Ingat eh, sunat bukan wajib. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Sunat artinya siapa yang buat dapat pahala, siapa yang tak buat tidak berdosa. Mana siapa yang kata amin lepas Fatihah dapat pahala, siapa yang tak kata amin tidak berdosa. Tetapi jika semayang berjemaah imam kata amin kuat, maka sunat muakkad sangat-sangat dituntut kita makmum kata amin biar sama dengan imam. Ingat lagi eh, nanti payah isa lepas ni amin ni dua kali baca kuat, betul tak? Ha, kita ikut biar sama dengan imam, dia biar bergegar masjid ni. Nampak? Siapa yang nanti sembahyang isa lepas ni dia sebut amin sama dengan imam, ampun dosa yang lepas-lepas. Dosa mata tengok punggung awet. Dosa mata mu tengok perut pusat ropuan joget. Ha. Dosa mulut tengok betih ropuan teluk naka. Eh, teluk naka pula. Teluk cepedok pun ni. Faham lagi? Tak? Ha. Banyak benda mu buat salah. Hari tu pegang tangan ropuan. Itu semua dosa-dosa tu Allah ampun. Kejap lagi. Syarat kata amin sama dengan imam. Ada sebuah hadis Nabi kata, "Iza ammanal imamu fa'amminu." Bila imam baca amin, maka kamu semua jemaah baca amin. "Wa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika." Maka sungguhnya barang siapa di kalangan kamu dia sebut amin sama dengan amin imam dan para malaikat, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Akan diampun semua dosanya yang lepas-lepas. Ada. Jelas lagi. Ha, tapi biar sama. Ni imam amin dah, dia tak amin lagi. Imam belum amin dia dulu. Imam walaupun dia biar sama dengan imam amin. Faham lagi? Ampun dosa. Soalan seterusnya, apakah hukum orang kerja hantar barang? Ha, pos laju dia main campak air barang kita dekat kilang sampai barang dekat rumah pecah habis barang. Ha. Hukumnya kalau kita rosakkan barang orang dengan sengaja, berdosa ke dapat pahala? Berdosa. Maka orang kerja hantar barang, lempar barang orang rosak, berdosa. Ha. Dan dia wajib ganti. Jika dia tak ganti, dia lepo je barang dan rosak, dia larikan diri dia. Di akhirat akan dipanggil, dibicarakan di hadapan Allah. Kamu sekian bulan pekerja pos laju, lepo barang orang pecah, tak ada orang nak ganti. Aniaya tuan punya barang, dia sudah membayar. Kamu sekarang kena bayar dengan pahala, kerana duit tidak diterima hari kiamat. Ingat eh, orang yang rosak barang orang, dia lari, dia akan dibayar, diminta bayar di padang mahsyar. Ni tak susah ni.
Nampak? Ha, jangan main-main deh. Ha. Dia yang tak percaya cerita ni komunis. Etis. Kita orang beriman semua percaya. Bukan kata orang mukmin, orang Islam. Yahudi, Nasara pun percaya. Azab balas hari akhirat. Adanya hari perbicaraan besar. Nak? Ha. Kalau benda tu tak rosak, boleh baling. Contoh, tilam. Contoh, bantal. Nah, dia tahu dah bantal. Dia pun lepoh dah. Bantal lepoh daripada bangunan. Tinggi pun tak pecah. Faham? Tapi ada benda yang tak boleh lepoh, rosak. Siapa yang kena ganti? Tukang lepoh tu. Dia yang merosakkan. Dalam kaedah kita, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan dah dihilangkan. Tak boleh rosakkan barang orang. Kalau orang lepoh barang kita, dia suka. Tak suka ya. Faham? Ha. Dapat gaji, haram gaji. Betulkah melakukan takbir intiqalat bukan pada tempatnya membatalkan solat? Dengar baik-baik, orang faham. Takbir intiqalat ni maksudnya dua. Satu, ucapan mulut Allahu Akbar. Tu baru betul takbir intiqalat. Tapi kalau angkat tangan ni bukan takbir. Itu angkat tangan raf'ul yad inda takbir. Angkat tangan ketika takbir, bukan takbir. Ingat eh, orang faham? Empat kali disuruh angkat tangan dalam sembahyang. Dengar dan pakai, ingat dalam hati kemahkuming. Nombor satu, sunat angkat tangan masa mula-mula takbiratul ihram. Allahu akbar. Satu. Nombor dua, masa nak rokok. Allahu akbar. Dua. Nombor tiga, bangun dari rokok. Sami Allahu liman hamidah. Nombor empat, dari duduk tahiyat awal, berdiri rakaat yang ketiga. Allahu akbar. Empat tu saja angkat tangan. Tempat lain, tak ada angkat tangan. Jelas lagi. Angguk-angguk-angguk, kaki kena mitios ke pinggang, dah ingat pula. Tak lagi. Nah, biar ingat, malam ni dengar, 50 tahun lagi boleh jawab. Panjang umur, takdir panjang umur, tahun 2053. Berapa tahun lagi? 30 tahun lagi. Orang tanya kita, mengingat empat tempat angkat tangan dalam semayang? Ingat, bah. Batu 10, tahun 23, 30 tahun lepas. Aku ingat lagi. Ha, baru betul mengaji. Ni hanggu, 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 hanggu. Kena roti canai dua teh dah ingat dah. Eh, mu ingat tadi? Berapa tempat ni? Ingat, 12 tempat. Hmm, jay. Nampak? Ha, nampak? Ada. Ha, tapi tu bukan batu 10 lah. Tu orang gambar. Ha. Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak ingat ilmu yang kita mengaji? Ilmu yang kita dapat ni macam hayawan buruan yang kita dapat tangkap. Kita nak masuk dalam hutan, dalam bukit, gunung ganang nak tangkap hayawan. Nak tangkap rusa, nak tangkap kijang, napuh kancil. Bila kita dah dapat tangkap seekor, macam mana tak mau bagi lari? Ikat. Ikat. Ha, baru dia tak boleh lari. Maka bila kita mengaji, kita ikat. Baru ilmu tu tak hilang. Ikat dengan benda? Dengan amal. Nampak? Bila kita amal, tak hilang. Kita ngaji nahu, lepas tu kita ngaji orang. Tak hilang. Ni kita ngaji nahu 15 tahun lepas. Dan ni dah ingat lah. Bawa lagi. Habis ya tak licin lah. Nampak? Darabah, darabah, darabu. Darabah, darabah, darabu. Dah ingat. Tak nak. Apa? 15 tahun yang lepas. Pasal kita tidak tasrif hari-hari. Tasrif tu kita ikat dia. Bang, kita amal kali. Baru dia tak lari. Dan yang paling kuat ikatan ilmu ialah dengan menulis. Okey? Kita hafal ayat Quran, kita tulis. Hari-hari kita tulis. Ayat itu akan mati bersama kita. Tak percaya buat? Nah, orang kata baca 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi menyelamatkan kita dari fitnah dajjal. Betul? Sebut dalam hadis. Kita pun hafal dengan mulut dan kita tulis. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Contoh, tulis dengan tangan. Esok tulis pula 10 ayat. Kalau mu tulis tiap-tiap hari 10 ayat Al-Kahfi itu, mu akan mati dengan ayat tu. Maksudnya, ayat tu mu takkan hilang dah daripada peningatanmu sampai mati. Kenapa? Bila kita tulis, paling kuat ikatan dia. Nampak? Ha.
Tapi yang kuat menulis bukan kita, ahli lara. Orang lara je kuat menulis, tulis lagu. Kita ahli akhirat pemalas, tak tulis hadis, tak tulis matan fiqh dan sebagainya. Betul tak? Tak lekat lah. Orang Indonesia kelebihan dia pesantren dia fiqh. Batu di Indonesia pondok-pondok dia dia hafal matan fiqh. Hampir keseluruh pondok di Indonesia mewajibkan hafal Minhaj Imam Nawawi. Kalau dengaji di pesantren pondok-pondok di patah ni, kelebihan dia ilmu alat nahwu, sorah, bayan, makni, badan, isi, arah, makulat. Kuat dia. Macam kita ni kuat sembang. Batu orang di patah ni, dia jual ikan tapi hafal Alfiyah, Alfiyah Ibn Malik. Muslimat di patah ni, kita kahwin dengan dia, nampak biasa pakai tudung itu. Tapi ayum buah anak, kalamun nalab zumufi, dukas takin wasmu wa pe'lum sumahar punin kalim. Wahiduhu kalimatun wal kaulu'am, kilmatun biha kalamun kotyu'am. Seribu baris hafal. Mereka hafal ilmu, kita hafal dia. Malaysia, hafal aku. Bagi mic la la la. Jangan politik contoh. Ada hukum solat kalau pakai kopiah, pakai yang ada gambar corak tertentu hingga mengganggu kekhususan orang lain. Dengar baik-baik. Dimaafkan pada pakaian semayang tulisan yang kecil, gambar-gambar yang kecil. Ni ulama fiqh kata dimaafkan. Tapi kalau yang mengganggu orang, makruh. Bukanlah haram, makruh. Contoh ditulis di belakang. Persatuan takut bini gambang. Orang belakang mesti baca. Persatuan takut. Ada juga persatuan ni. Tak mana nak dapat borang ni. Jadi dia mengganggu orang sampai orang membaca. Itu sebab makruh. Kerana tujuan semayang akimi solata li zikri, dirikan semayang supaya ingat hati kepadaku. Jadi ulama kata makruh. Saya tak berani lah kata haram sebab saya ikut ulama. Saya baca ulama, opi bila mu tanya aku pes. Itulah je. Nak lebih pada ulama tak berani lah kita dah. Ulama kata makruh kalau gambar besar-besar. Hari itu kita semayang Jumaat, ada budak mari duduk depan. Gambar anjing kita belakang. Dia tergantung kan? Kita semayang belakang dia. 12 ekor. Anjing duduk dalam kotak, satu jenis, ni satu jenis. Kita bilang, dengan aku bodoh bilang. 12. Tak nak buat apa ni? Jadi betul lah ulama kata gambar-gambar itu mengganggu orang. Betul tak? Lepas maghrib saya tertidur sebab perut penat kerja. Saya sedar 15 minit sebelum solat waktu subuh. Bolehkah saya solat isyak? Boleh. Ingatlah, waktu isyak berlangsung sampai kepada masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh, habis isyak. Kita sempat satu rakaat je. Allah, aku sembahyang waktu isyak 4 rakaat. Kerana Allah akbar, tengah sembahyang baru nak lepas rokok. Masuk waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengah itidal. Kata ulama, semayang itu tunai. Kerana dapat sekurang-kurang satu rakaat dalam waktu. Nampak? Tapi kalau tak sempat rokok, kata setengah fuqaha, belum sempat rokok, masuk waktu subuh, solat itu dikira qadha. Jadi ingat waktu selagi tak masuk waktu subuh, belum belum habis waktu isyak. Dia habis waktu sebelum, masuk waktu selepas. Melainkan subuh saja dia habis dengan naik matahari, zuhurnya lambat lagi. Soalan seterusnya, kita boleh makan telur penyu, kenapa tak boleh makan ibu penyu? Asal boleh tanya, tanya je lah. Kenapa? Yang rohoknya tukang jawab. Nampak? Tapi tak apa, bagus. Tanya, tanya. Jangan malu.
Tidaklah semua pertanyaan itu ada jawabannya. Ada yang pertanyaan itu di akhirat baru kita dapat jawapan. Jangan main-main. Ha, cuma nak khabar soal jawab ini bagus. Kalau kita tengok Quran dan hadis penuh dengan soal dan jawab. Contoh Quran, dalam Quran ada ayat Allah tanya Nabi, ada ayat Nabi tanya Allah, ada ayat Nabi tanya sesama Nabi, ada ayat Allah tanya malaikat, ada ayat malaikat tanya Allah, ada ayat malaikat tanya Nabi, ada ayat Nabi tanya malaikat, ada ayat Allah tanya umat, ada ayat Nabi tanya umat, ada ayat umat tanya Nabi. Betul tak? Ha, jadi hukum hakam. Nah, baik. Makan telur penyu boleh, tapi ibu penyu tak boleh makan. Okey. Yang tak boleh makan ibu penyu itu kerana dalam mazhab Syafi'i dan mereka yang sependapat dengannya, binatang yang hidup pada dua alam haram dimakan. Nampak? Neh? Dia hidup dua alam haram dimakan. Penyu atas darat hidup, dalam laut pun hidup. Okey? Kalau hidup dalam laut saja tapi boleh naik di darat sekejap, halal. Kalau hidup banyak di darat, sekejap saja pergi tangkap ikan dalam laut, hukumnya halal. Tapi dua-dua dia tahan laut dan darat, hukumnya dua alam. Nah, tapi dua alam haram. Faham lagi? Jadi kenapa telur? Di segi fiqh, semua telur, melainkan telur yang beracun dan telur yang berbisa, haram makan. Kalau yang tidak beracun, tidak berbisa, halal. Termasuk telur penyu. Dan bila kita boleh makan telurnya, mesti boleh makan ibunya. Itu tak boleh dipakai kiah lagi tu. Kalau begitu, kenapa kita boleh isap susu mak kita? Ngopek dengan mak. Kenapa kita tak boleh semelih mak kita? Buat masak mak tiga rasa. Susunya halal, boleh tak makan mak kita? Mak kita boleh kita makan ni? Haram. Tapi susunya halal. Faham lagi? Jadi jangan kiah. Boleh-boleh makan juzuk, boleh makan semualah. Tak. Faham? Allah halalkan bagi kita antaranya susu binatang, antaranya bulu binatang. Faham? Tuan masih hidup, bulu boleh pakai dah. Baju kalau buat daripada cotton, daripada bulu biri-biri. Betul tak? Soalan seterusnya. Apakah tip kebahagiaan? Boleh tak kongsi dengan kami dalam bab poligami? Hukum kahwin seorang, hukum kahwin ramai, kahwinlah tak kamu mampu. Allah sebut dalam Quran, fankihu ma tabarakum minan nisa masna wa nusa wa ruba', wasulasa wa ruba'. Kahwinlah dua atau tiga atau empat. Fa in kuntum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu rasa bimbang tak dapat adil, maka cukup dengan seorang. Okey, kahwin itu seorang. Kahwin ramai itu bukan disuruh tapi dibenarkan agama. Sekarang ni orang duk marah orang poligami. Jangan sampai kita marahkan hukum poligami. Marah orang berpoligami tak apa, kerana dia tak betul. Jangan marah hukum harus poligami, itu hukum Allah. Sudah marah hukum Allah, go to hell semua sekali. Jangan marah hukum Allah, murtad. Jadi kalau kita marah bini suami kita kahwin lain, tak apa. Pasal yang dia marah bukan hukum Allah, yang dia marah suami dia. Tapi jangan sampai marah hukum Allah. Kerana orang yang tak suka hukum Allah, sila keluar daripada bumi. Menang gimana? Sekarang banyak netizen sampai dia marah hukum poligami. Sepatutnya Islam itu adil. Jadi sampai boleh kahwin ramai-ramai, ini sudah tidak adil. Islam dah tak betul. Allah sebut dalam hadis qudsi, man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i fal yakhruj min tahti sama'i. Siapa yang tak suka dengan hukum aku, sila keluar daripada langit aku. Keluar. Tak suka hukum poligami, keluar daripada langit ni. Nak pergi mana? Beli lah planet-planet mana kalau ada jual kawasan alam. Duduk situ dengan pak dara mu. Oleh kerana kita tumpang di bumi Allah, hukum Allah jangan sampai kita marah. Kita marah laki kita tak apa, kerana dia tak betul. Kita marah suami kita tak apa, kerana dia tak adil. Jangan marah hukum Allah. Okey?
Jadi kebahagiaan dia begini. Kebahagiaan ini kurniaan Allah. Kadang-kadang Allah beri kepada orang bujang. Kadang-kadang Allah beri kepada orang yang bersuami beristri seorang. Dan ada orang yang berpoligami bahagia. Tak tahu. Semua ini telah ditulis ketika kita berumur 4 bulan dalam perut mak kita. Dalam hadis-hadis sahih, bila kita 4 bulan dalam perut, Allah panggil malaikat. Allah kata, "Uktub rizqahu." Tulis amalan rezeki banyak-banyak sampai dia mati. Nampak? Nah, wa amalahu, dan tulis pula akan amal dia, apa kerja dia. Malaikat tulis ya. Kerja pomeng 5 bulan berhenti, lepas tu buka restoran 5 tahun berhenti pula, last kali bawa buk bandar. Nah, tulis belaka dah. Kali lagi sikit pun. Nampak? Waktu umrah dan tulis usianya, lama mana umur ni? Tulis. Malaikat yang nak tulis tu dia ambil mana? Dia pergi jabat penataran kan? Dia tengok dia law mahpus. Nah, si Polan, bin si Polan akan lahir sekian hari bulan, umurnya 83 tahun. Dia pun tulis 83. Dan yang keempat, tulis dia asyakiyun amsa'an. Adakah dia bahagia atau celaka orangnya? Tulis. Kalau tulis bahagia, budak itu jadi orang yang bahagia bila besar. Kalau tulis celaka, celakalah dia sampai mati. Nampak? Baca dia tengok sekarang ada orang yang kita tengok, oh berat dia ni. Nak, hari-hari berdusta, hari-hari berbohong. Kita nasihat dia lawan balik, kita baca ayat Quran, dia kondai ambil Quran. Rupanya, inna syakir la syakir fil azal. Orang ini sudah celaka daripada azal lagi. Itu hadis dia. Faham? Jadi kalau ditulis sudah bahagia, bahagia. Ada orang tak kahwin bahagia dah. Ada tak orang tak kahwin tapi bahagia? Ada orang kahwin tapi tak bahagia dah. Ada orang tak kahwin tak bahagia. Ada orang kahwin bahagia. Tak ada tentu nasib kita. Habuan masing-masing. Nah, kerana dunia bukan tempat ukuran. Tempat ukuran betul akhirat. Akhirat baru betul. Cuma gini ya. Kalau munak poligami gitu je. 6 bulan pertama perang dunia. Perang dunia akan guna 3 jenis bom, bom atom, hidrogen, nuklear. Masa tu teruk. Oh. Banyak tidur masjid. 6 bulan yang kedua, lepas kahwin tahu tu, faham? Perang saudara. Guna AK-47, M16, grenade launcher. Dan lepas tahun baru reda, tapi ada lagi peperangan, dipanggil peperangan sniper. Gitulah sampai ke akhir hayat. Faham lagi? Gitulah. Neh. Ramai dah dia kahwin seorang okey lagi, dia kahwin dua dah mana? Peraklah. Apa? Ngamuk. Jadi jangan nak try lah. Dah ustaz, kita nak buat modal ceramah, tak apa. Faham? Ayah saya suka nombor ekor. Allah. Boleh tak jadi wali kalau saya nak nikah? Tak boleh. Nabi kata la nikah illa bi waliyin rasyidin. Tidak sah nikah melainkan dengan wali yang tidak fasik. Kalau fasik tak sah. Pendapat muktamad tak sah. Maknanya kalau ayah fasik, tidak mahu bertaubat, pindah wali kepada Toki. Toki fasik juga. Ayah, kaki nama ekor. Toki, toke ketung. Lagi. Pindah kepada adik-beradik lelaki. Okey? Adik-beradik dalam penjara penuh. 15 tahun. Kes cabul. Pindah kepada anak saudara sebelah adik-beradik lelaki. Gitulah. Tetapi jika semuanya fasik, maka barulah dimaafkan nikah dengan wali fasik. Kalau tidak, tidak nikah. Itu cara dia. Okay? Cuma gini, kalau ayah main nombor ekor, ni judi. Ingatlah judi. Kita main sekali saja jadi fasik. Pasal dia dosa besar. Okay? Lepas tu kita nak tutup judi-judi ni. Nak buat lagi? Nak?
Kita nak tutup judi ni kan ya. Allah sudah haramkan judi ni kerja syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Nah, arak dan judi kerja syaitan. Siapa yang mempertahankan arak dan judi, dialah tentera syaitan. Ha, jadi kita nak hapuskan dia. Siapa main sekali, ayah dia main sekali saja. Tekan nombor ekor, tak menang pun, tak kena pun, tapi try sekali saja. Fasik, tak boleh jadi wali. Jangan main-main. Apa makna fasik? Al-khariju min ta'atillah, orang yang tidak mahu patuh pada arahan Allah. Okey? Jadi ayah, anak perempuan kata, kita nak nikah minggu depan. Kita nak ayah jadi wali. Tapi dalam Islam, ayah tak boleh jadi wali. Kerana ayah suka berjudi. Jadi kita nak ayah juga jadi wali. Dah macam mana? Ustaz kata ayah kena bertaubat. Ha, faham lagi? Mudah tak? Mudah saja. Jika ayah tu bertaubat, maka serta-merta sah menjadi wali. Ingatlah, kalau wali bertaubat, on the spot boleh jadi wali. Tetapi kalau saksi bertaubat setahun baru boleh jadi wali. Ha, ingat tu. Dia ni nak jadi saksi nikah tapi main judi. Dia bertaubat dah sekarang dua orang ni. Tahun depan baru boleh jadi saksi. Saksi lepas taubat setahun baru boleh jadi saksi. Ha. Tapi kalau wali nikah bila taubat serta-merta boleh jadi wali. Ingat lagi. Ha, ingat lah. Nak? Ha, boleh ilmu dah. Ha. Jadi mana-mana ada yang main nombor ekor tu, nama judi online tu, malam ni berhenti juga. Nah, kerana Allah, bukan kerana ustaz, kerana Allah. Nah, kenapa? Ha, Allah tak heran kita dosa. Allah heran kenapa tak mau minta maaf pada dia. Nah, soalan seterusnya. Suami saya ni garang gila ustaz. Sikit-sikit marah. Sikit-sikit marah. Saya seram lah duduk dekat dia. Dia tengah solat pun dia ambil penyapu. Jadi waktu dia tengah solat, saya ambil penyapu. Saya katok belakang dia. Apakah hukumnya? Dia nak marah ke laki dia. Laki dia garang sangat. Jadi tak ada masa dia nak boleh katok. Dia tunggu laki dia semayang, dia katok. Bidang weh punya bini. Jangan ganggu orang semayang. Bila suami kita garang, suka marah mengamuk, salah siapa? Salah isteri. Siapa suruh pilih dia sebagai suami? Kan perkahwinan itu memilih, bukan suka-suka hati. Bukan macam beli sodek kat pasar malam. Ha lagi, kerana ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Suami pemimpin besar dalam rumah tangga ke atas perempuan. Macam mana pergi kahwin dengan dia? Gila berkahwin dengan tengok muka dia. Okey, misai. Komen tau, misai. Setuju mak, setuju mak. Tengok perangai tu, tanya orang. Dia ni garang ke tak? Tanya orang. Ingat tak, kalau nak kahwin, ambil masa 6 bulan. Siasat, CSI. Ha, tanya dia suka butang ke tak, bayar tak duit orang. Apa macam mana, benda apa yang dia suka bercakap kat kedai kopi dan sebagainya. Tanya dia pejabat, macam mana perangai dan sebagainya. Tak, baru kita puas hati. Sebab lelaki di depan perempuan semuanya wali. Ha. Ha, lembut gigi daripada lidah. Pijak semut tak mati. Bila dah kahwin barulah pecah tembelang. Tak semayang rupanya. Nah, masa mari merisik kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bang, masa nak minta anak dara orang. Bila dah jadi suami, tak semayang. Ha, dah. Dah jadi suami, susahlah. Kalau sekadar teman dalam grup WhatsApp, boleh left grup. Bang, tapi dahulu dah kahwin, nak left grup lah guna. Ha, masalah. Pilih betul-betul. Okay? Ha, cuma dalam bab garang ini, dia boleh lagi. Ajar suami kita supaya sentiasa berwudu. Nah, ha, kerana apa? Kerana Nabi kata, marah gila-gila itu daripada api neraka hasutan syaitan. Innamatu fi'ul ma'u hanya sahaja yang memadamkan api itu ialah air. Maka paman ghadiba falyatawadda, barang siapa yang selalu marah selalulah ambil wuduk. Jelas. Ha, ajar. Tak jadi apa kau ustaz?
panggillah hakim, iaitu anak beranak yang dia segan, dan kaunseling nasihat dia. Nampak? Soalan seterusnya, sikit lagi. Tempat kita banyak orang azan, mana satu perlu saya jawab? Ha, bagus di soal. Jadi sekali azan lima, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya as-salah. Ha, peninglah apa ni. Kata ulama, sekurang-kurangnya kita jawab satu saja. Tetapi kalau kamu mampu menjawab semuanya, dipersilakan. Okey, senang. Agama mudah. Dia tak susahkan kita untuk jawab semua. Next. Soalan seterusnya. Baju sekarang ada lubang-lubang kecil. Macam mana nak semayang sah atau tidak? Baju kita berlubang sah tak semayang sah. Seluar berlubang sah. Kain berlubang pun sah. Dengar baik-baik orang faham. Yang tidak sah nampak aurat walaupun tak berlubang. Baju tak berlubang tapi nampak aurat, sah atau tidak? Tidak sah. Baju berlubang, seluar berlubang tapi tak nampak aurat, sah atau tidak? Ha, itu fiqh. Al-fiqh maknahu al-fahmu. Fiqh makna faham. Nah, bukan masalah lubang. Jadi kalau baju berlubang, kata ulama, daripada lubang itu nampak aurat, tidak sah. Tapi kalau lubang, daripada lubang itu nampak bukan aurat, sah. Contoh yang berlubang itu laki-laki pada lengannya. Maka lubang-lubang baju nampak lengan. Lengannya aurat tak? Tidak. Ha? Sah. Walaupun nampak lengan. Jadi kalau lubang itu pada aurat yang wajib dia tutup, barulah tidak sah baju berlubang. Ha? Sebab itu dikatakan pakai jubah tidak sah semayang. Pakai underwear saja sah semayang. Guana bulat tu, ha, ni nak terang. Pakai underwear saja sah semayang. Dia jalan-jalan-jalan-jalan tepi hutan, jumpa underwear jean. Besarlah underwear tu 5 meter. Sorry tu, underwear. Ha, dia pun ambil underwear, dia pakai. Macam kain kebor. Tapi kalau buka, underwear rupanya. Dia pakai. Besar. Labuh macam kain pelekat. Tak nampak aurat. Sah atau tidak? Sah. Pakai seluruh dalam. Tapi faham. Tak menampakkan aurat. Sah. Pakai jubah. Tidak sah. Contoh Tok Siak, bila orang komat, lambat-lambat, gaduh-gaduh Tok Siak, pakai jubah, nak, nak. Rupa-rupanya, baju belakang jubah dia, dia masuk dalam spender. Ha lagi, dalam, keluar dalam, jubah hak belah belakang ni masuk dalam spender. Jadi keluar punggung ke belakang. Pakai jubah, sah atau tidak? Tidak sah, kerana walaupun pakai jubah, nampak punggung. Faham lagi? Ha. Soalan seterusnya. Apakah dia ilmu lipat bumi? Lipat bumi ni, bumi menjadi pendek. Jawabnya, kalau ilmu lipat bumi, wallahu a'lam. Tapi kalau lipat bumi berlaku pada setengah hamba Allah, itu tidak mustahil. Allah pernah beri karamah kepada orang yang dia pilih, bumi itu jadi dekat. Contoh, daripada Pahang nak pergi ke Selangor, ambil masa seminit sahaja. Nah, dengan satu langkah, masuk ke negeri lain. Kenapa? Karamah. Allah muliakan. Apa makna karamah? Perkara yang al-khariqu lil adah. Perkara yang kebiasaannya tak berlaku macam tu. Yang mencari adat. Tapi kerana takrim, Allah muliakan. Faham? Ha, tapi kalau kita nak belajar, siapa nak belajar dengan aku ilmu lipat bumi? Kejam mata daripada Pahang, tengah letak tapak kaki, buka mata, Ukraine. Ha. Ha, itu saya tak beranilah. Takut-takut membohong. Dah. Ha, tapi bila Allah nak dikurniakan karamah, yang jauh jadi dekat, itu pernah berlaku. Lepas tu ada dulu orang karamah, duduk di Pontianak. Nah, duduk di Pontianak pada waktu pagi, orang jumpa di Mekah sedang bawah. Nah, ne, berhadir di Kalimantan Pontianak. Rupanya dia pergi tawaf sekejap, lipat bumi, Allah pendekkan bumi dan balik menyelang sembahyang asar di masjid Pontianak. Faham? Ha, tak pelik. Kerana apa? Rupanya dia orang sangat soleh. Sangat suka berbuat kebaikan, tak tidur malam menyebut nama Allah. Basah mulutnya dengan zikir. Faham? Jadi Allah muliakan dia. Nampak? Ha.
Kita tak tidur malam bilang duit. Nah, ha, wali pitih. Saya dan suami suka bergurau, Ustaz. Ha, bagus. Kadang-kadang waktu solat pun bergurau. Saya pernah tarik kain pelekat dia masa semayang. Haram. Islam bukan agama melarang. Islam agama mengawal. Jadi kalau bergurau dibenarkan oleh agama, tapi jangan berlebih-lebihan melampau batas. Bila bergurau di dalam solat, itu sudah berlebihan, sudah melampau batas, haram. Jadi asalnya harus. Ingat tak? Jangan dah sampai dah masa solat, jangan. Walaupun budak yang belum balik sudah sah semayang, selesai dia takbiratul ihram, haram kita ganggu. Anak kita bawa umur 5 tahun, dia semayang Zuhur, haram kita kacau. Berdosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Okey? Soalan seterusnya, sikit lagi. Masuk tanda kena tutup kepala, tapi kalau pakai kopiah ada gambar Mekah masjid, semuanya dosa ke tak? Kita pakai kopiah ada gambar masjid. Berdosa tak gambar masjid bawa masuk dalam, bawa masuk masjid dalam tandas? Jawabnya dalam dalam kopiah kamu gambar ke masjid? Anak tanya dulu. Gambar bukan masjid. Boleh tak kita ambil masjid bola tandas? Faham? Itu gambar. Okey? Ha. Cuma gambar itu kata ulama sebaik-baiknya kalau gambar yang mulia, kita muliakan. Batulah kita kalau nak letak gambar-gambar masjid dan sebagainya, walaupun dia hanya gambar, sebaiknya kita muliakan. Kerana dia tempat ibadat orang Islam. Jadi tak salah pakai gambar masjid masuk tandas. Tapi tak ada ulama kata haram. Kerana hukumnya bukan bawa masuk masjid. Gambar saja. Okey. Babi haram tak makan? Haram. Najis tak babi? Dah kalau gambar babi, najis tak? Nah. Ha, jadi gambar anjing tidak najis. Boleh tak gambar anjing masuk dalam masjid? Boleh. Kalau perempuan dia pakai beg, hush puppy. Hush puppy beg. Dia ada logo dia tengok anak anjing. Puppy tu kan anak anjing. Ha, ada gambar anak anjing. Bentuk itu dekat logo dia tu. Dekat tag dia tu kan. Berusia tak perempuan itu? Bukan dia bawa anjing. Bukan. Gambar saja. Itu tidak najis. Jelas lagi. Ha. Soalan seterusnya. Saya balik kampung tengah hari jemaah. Boleh tidak saya hanya solat Zuhur saja, tak pergi solat jemaah? Boleh atau tidak saya terus solat jamak sebelum mulakan jalan ke rumah saja? Kalau saya balik kampung pada tengah hari jemaah. Baik. Kalau kita balik kampung, sampai di kampung, wajib dah sembahyang jemaah. Yang kata tak wajib sembahyang jemaah ni dua syarat. Yang pertama, dia keluar bermusafir sebelum subuh hari jemaah. Dan dalam perjalanan dia tidak ada masjid. Itu tak wajib jemaat. Maknanya sampai waktu azan jemaat, dia tak wajib keluar daripada jalan dia untuk pergi ke cari masjid. Ha, sunat saja. Ha, tapi kalau mum sudah lalu di masjid, wajib berhenti. Faham? Ha, kerana keringanan itu bukan keringanan tak sembahyang jemaat. Keringanan dilonggarkan hukum tidak keluar daripada jalan musafir, menyusahkan diri keluar, pergi cari pula masjid, tertinggal jauh daripada kawan musafir. Itu maksud dia. Ni mungkin lalu ke masjid, tak sembahyang jemaat. Mana boleh? Dah mula lalu ke masjid dah. Ha. Apakah pandangan Ustaz tentang ada orang yang sebut Allah itu alam ghaib? Ha, ni 2-3 hari ni ada orang kata Allah itu Tuhan itu alam ghaib. Ha, itu yang kata tadi. Nampak? Wayantiku biha ruwaibidah. Nabi baru sebut dalam hadis tadi. Zaman kacau bilau, or ruwaibidah bercakap. Ni ruwaibidah ni. Siapa dia? Ar-rajulut tafah, orang bodoh cakap tadi. Alam tu makhluk. Allah bukan makhluk. Dia pergi kata Allah alam wai. Alam dia apa? Ma siwa Allah. Selain Allah itu alam. Alam itulah yang dikatakan ma khuliqa, yang dicipta oleh Allah. Alam itu makhluk. Dia kata Allah itu makhluk wai. Salah mana? Ini masalah tak faham. Dah. Ha, semua benda nak bercakap. Nah, Allah bukan alam.
Allah tidak dalam alam, tidak di luar alam. Allah ni apa? Allah ini kita jawab, Allah yang jawab. Laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu seperti Allah. Jelas lah. Allah atas ke bawah, laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu seumpama Allah. Itu jawapan dia. Nampak? Nah, Allah ni tinggi ke pendek ke gemuk ke panjang, laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu seperti Allah. Itu jawapan. Nah, nah, ni Allah di tangan lah, di kaki lah, tutup ekong. Jika seorang wanita solehah mencintai saya, ah ni sedap kan? Dan pun sama mencintai saya, saya cintainya. Tapi keluarganya kaya, membuatkan saya rasa rendah dengan keluarga. Apa pandangan Ustaz? Pandangan kita kalau dah sama-sama suka, kahwin lah. Dah keluarga dia kaya, keluarga dia kaya, mu kaya tak? Manusia tak ada kaya, mana ada kaya? Ha? Quran kata, ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara. Bukan anta, bukan antuma. Semua, antum semua. Semua kamu. Ha? Termasuk billionaire. Millionaire, tansri-tansri tu, semua tu fuqara, apa kedana, miskin lagi. Okey? Ha. Dah tu kaya, kaya itu kaya majazi, sandaran saja. Apa? Allah bagi pinjam sekejap. Nah. Neh. Ha. Datanglah malakul maut, dia miskin semula kita. Nampak? Tuan-tuan kata duduk dalam kancil buruk, duduk dalam jet, private jet, Allah panggil, mati. Tengok tak? Mati. Tengah terbang, boom, jatuh. Mati. Jadi miskin ke jadi kaya? Miskin. Ha? Dimandikan jenazahnya, ditanggalkan pakaiannya, dicucur dengan air, dikapan dengan kain yang murah. Kain kapan? Paplin. Dia made in India. RM4.80 1 meter. Why pay more? Ha? Dan kalau kita kaya, gulung dalam kapet lah banyak. Orang kaya mati, dia mandi air, air paik ke air Pepsi. Yang mati tu seorang datuk, ada 8 juta dalam bank. Datang Tok Imam nak mandikan mayat. Imam kata, Datin, kat mana paik? Kita nak sambung, nak mandikan datuk, arwah datuk. Hey, no, no, no. Juta-juta. Jangan air paik mandi mayatnya. Guna air Coca-Cola. Ha, ada gitu? Ada air paik. Tanda dia sudah miskin. Dan bangkit di padang mahsyar lagi miskin. Nampak? Yub'asun nasu yaumal qiyamati uryana al-hadis. Akan dibangunkan manusia dari kubur masing-masing hari kiamat. Telanjang bogel. Naked. Sekarang lagi. Apa makna naik? Makna set? Bukan. Makna miskin. Tak ada pakaian. Betul tak? Ha, jadi, dan dia suka, kaya pun kaya lah. Nak? Ha, pergi minta anak dia. Saya suka pada anak puan, saya nak jadikan isteri saya. Adakah tuan benarkah? Benarkah? Kita kahwin. Tak benarkah? Cari perempuan yang lain. Ramai lagi. Betul tak? Ha. Yang susahnya, kita nak orang tak nak kat kita. Ada baru susah. Nah. Ha. Apakah pandangan Islam tentang rasuah? Rasuah ni dua-dua pihak masuk neraka belakang. Nabi kata, Ar-Rashi wal-Murtashi finnar, yang tukang bagi duit, tukang makan duit, dua-dua dalam api neraka jahanam. Hangus belakang dibakar nanti. Nampak? Atas dunia ni memang orang muliakan dia. Ketibaan yang dimuliakan. Padahal rasuah. Ahli neraka. Cuma MC tu tak sebut lah. Ketibaan bakal ahli neraka. Tak sebut. Pasal apa? Kesian tak dapat hati. Tapi dalam hadis kata, dia ahli neraka. Kerana apa? Kerana dia buat perkara yang sangat Allah marah rasuah. Soalan seterusnya. Sikit lagi deh. Haa. Saya nak tanya, bilakah yang patut, masa paling sesuai nak khabar pada isteri kita
sebab kita nak kahwin lagi supaya dia tidak marah. Dia kata dia nak kahwin lagi bilakah masa paling sesuai untuk dia tidak marah. Dengar baik-baik orang Pahang, oleh kerana kamu dah bertanya, saya nak jawab. Nah, guna petua ini, isteri kita tak akan marah. Bila masa kita nak kabar ke dia? Ketika dia sudah meninggal dunia. Tunggu, dia tak akan marah, dia diam. Lagi dia hidup, jangan. Kena molek tu pun kalau mati, jangan baru mati. Panas lagi dia bangun balik. Nah. Sebab dia tak boleh, okay? Ha. Yang mana kahwin tu bernasib baik ataupun dia menyembunyikan rahsia. Ramai kahwin tapi tak kabur. Ha. Tapi bila tak kabur, tak senang duduk kita. Duduk dalam keadaan terancam nyawa. Nampak? Bila-bila masa boleh meletup. Nampak tak? Nah? Ha, bukan abang Tesla saja, aku pun boleh meletup. Jika saya kahwin lain, di akhirat nanti saya bersama suami pertama atau suami kedua. Ha, itulah orang perempuan. Tidak boleh dipercayai. Dia kata suami dia mati, kalau dia kahwin lain, boleh tak dinak dengan suami dulu? Ha, tengok. Banyak sangat dinak tu. Nah, ha. Dia dalam kehidupan ni yang setianya orang lelaki. Orang perempuan tak setia. Kalau mati suami, mu tengok menangis-nangis dalam Facebook. Nah, semua emoticon keluar ingus, keluar air mata, keluar muntah belaka. Nah, sedihnya suami mati. Tu bila? Minggu lepas mati. Mu tengok 5 bulan lagi. Dia padam habis gambar-gambar suami lama. Faham? Padahal masa suami dia baru mati, dia tulis apa dalam Facebook? Tiada duanya pada alam ini. Oh, hebat tu lelaki mu. Tiada dua ni. Ku nantimu di pintu syurga. Macam helikat tu. Orang tu kahwin lah, kahwin lah. Tak, tak akan jumpa dah macam yang pergi. Hodoh. Ha? 5 bulan lepas tu, ustaz-ustaz, orang laki-laki tu macam ni, dia nak saya. Okey lah. Hodoh. Ha, itulah perempuan. Faham? Ha? Ha, dia memang kahwin punya. Ni dia akan pura-pura menangis. Lepas tu ingat ni, lagi mu mati belaka ni, bini mu nangis. Tipu je. Jom, go, tipu je. Kenapa? Ne? Tengok pada kita mati hari pertama tak? Ni, merah mata ni. Berapa kali selfie? Tak? Ha. 5 bulan, dia kahwin lain. Dengan yang tukang mandikan kita. Yang setia sebenarnya lelaki. Hebatnya lelaki dalam percintaan. Tak, dia memang setia. Bini dia dah mati, nikah pula. Soalan seterusnya, macam mana nak dapat fikiran kuat, hebat ingatan macam ulama-ulama? Allahu Rabbi. Jaga makan, jaga tidur, jaga mata. Kalau tengok mata banyak yang haram, tak boleh ingat. Kalau makan yang banyak, tak cerdik kita. Baca kalau anak kita makan dalam periuk, tak makan dalam pinggang. Banyak sekali makan dalam periuk. Boleh tahu dah, nombor dia akan dapat nanti mengikut bilangan murid. Kalau banyak tidur, memang lagu tu lah. Nah, jarang orang kuat tidur, banyak makan, kaki sembang, jadi profesor. Tak ada. Faham? Tak? Dia makan sedikit, tidur yang sedikit. Dan banyak tafakur, itu baru jadi ulama. Nah, ha. Mana ada orang perut bucik jadi ulama? Makan banyak. Neh. Apakah hukum saya mandi biasa dulu kemudian baru saya mandi wajib? Jawabnya ikut sukamu. Mandi wajib dulu pun nak mandi biasa boleh, nak mandi biasa nak mandi wajib dulu boleh. Tapi sebaiknya mandi sekali sahaja. Nah, sudah memadai, mandi itulah yang kita niat jadi ibadah, angkatkan hadas. Mandi itu juga yang membersihkan badan. Mandi itu juga yang menjadikan badan kita daripada panas bertukar menjadi sejuk. Cukup dengan sekali mandi, tidak membazir. Soalan seterusnya,
Seorang suami telah menunaikan nafkah tak ada isteri, adakah masih perlu diberikan duit? Saya tak jawab lagi yang tadi. Kalau dia kahwin dengan suami yang kedua, dia nak duduk dengan suami mana dalam syurga? Pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi, suami yang paling baik dengan isteri. Contoh dalam kehidupan dunia, dia pernah berkahwin dengan dua orang suami. Contoh. Kan? Dengan siapa dia akan bersama dalam syurga? Kalau masuk syurga, dia akan bersama dengan suami yang paling baik. Faham? Yang paling baik dengan dia. Ha. Sebab tu kita kena baik dengan isteri. Walaupun isteri kita tidak baik. Tahu tak? Isteri kita mulut macam poker pula. Ha, kita mulut kita baik. Isteri kita suka lah. Konden kita dan sebagainya. Bangkitkan kemarahan. Kita bersabar. Kerana kita pemimpin. Nah, dia perangai macam itu padah. Kerana dia dipimpin. Orang yang dipimpin itu kan banyak cacat celah. Nah, kita pemimpin. Jangan ikut dia. Ini dia maki, kita maki. Dua-dua belawang maki. Nah, tak betul. Suami telah tunai nafkah pada isteri. Adakah masih perlu diberikan duit belanja? Jawabnya tidak. Melainkan jika dia melakukan kerja yang tidak wajib. Kita suruh dia basuh rumah, kena upah. Kita suruh dia jaga ayam itik kita, kena upah. Apa lagi? Tapi kalau sekadar makan minum saja, dia tak buat kerja lain, sudah tidak wajib kita beri apa-apa. Nah, tapi dalam kerja rumah yang dibayar, maka lain daripada nafkah, masih lagi wajib kita bayar. Melainkan dia halalkan. Soalan yang seterusnya sikit lagi. Ha. Latihan dalam tentera, boleh tak makan binatang yang haram? Tak boleh. Yang boleh makan yang haram ialah berlaku sungguh, bukan dilatih. Okey? Jadi kita kena ubah sikit yang tak betul. Nah, kena ubah. Nanti dah berlaku betul darurah, barulah dimaafkan. Famani'tu ghayra baghin wala 'adil fala isma'alaih. Jika kamu sungguh berada pada situasi yang tidak boleh memilih lagi, tak ada makanan sungguh, yang ada hanyalah bangkai, barulah kamu dimaafkan dengan dua syarat, tidak berlebih-lebihan dan tidak sengaja. Kalau latihan itu sengaja. Okey? Soalan seterusnya, benarkah setiap 100 tahun ada mujadid yang akan muncul? Benar. Apa makna mujadid? Ulama yang mengingatkan semula manusia kepada amalan ulama-ulama yang dahulu. Bukan ulama yang buat benda yang baru. Salah. Ha, memperingatkan semula kita balik kepada Quran dan Sunnah. Itu makna mujadid. Ada orang salah faham, dia kata orang yang buat benda yang baru. Salah. Faham? Mujadid ni makna memperbaharui semula iman-iman kita. Macam sekarang, banyak dah benda yang orang tinggal. Menjaga isteri, menjaga anak, menjaga aurat. Ramai orang tak ikut dah. Tak, menjaga daripada rasuah, daripada makan haram dan sebagainya. Ramai orang tak ikut. Tak, menjagakan amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Nabi. Ramai orang tak buat dah. Tak, jadi kita hidupkan balik. Lepas tu Nabi kata, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menjaga, menghidupkan sunnah aku, ketika ramai rakyat sudah jadi punah ranah, orang itu dapat 100 pahala mati syahid. Bukan sunnah baru, sunnah lama-lama yang orang sudah mula tinggalkan. Lepas tu setiap 100 tahun diterjidikkan balik. Ha, bukan benda yang baru, benda yang lama daripada ulama-ulama yang dahulu. Nah, contoh mudah dalam kehidupan kita. Dulu anak orang perempuan, kita tengok tahun 20-an di tanah Melayu, mana ada orang perempuan rata rawa kali. Orang bubuh dalam rumah, tak pernah keluar. Fahbisuhu nabi buyutihinna. Jagalah anak-anak perempuan kamu, bini-bini kamu, puteri-puteri kamu, kurung dalam rumah, bahaya, jangan bagi keluar. Nampak? Leni dia keluar balik, laki dicari dengan lapu becek, bini dah balik. Faham lagi? Nah, pukul 12 malam pun awet keluar lagi. Sembang kedai kopi. Waktu kopi latte, waktu americano. Bang, apa tak? Nah, bagi anak sembang. Kerana pada hadis orang perempuan, maruah itu sudah tidak dijaga. Dulu kalau orang kematian suami, 4 bulan, 10 hari, tak keluar rumah. Dan ni 2 minggu baru mati laki. Bergedik dah janda. Pergi pasar malam. Beli jagung bakar. Nah, orang tak heran dah dengan sunnah. Nah, jadi setiap 100 tahun ada seorang mujadid peringatkan balik dengan amalan yang semakin luput ditelan zaman. Lepas tu jadi yang molek semua amalan. Nah, ada tak soalan Lisa? Ada tak? Baik.
Ah, ni ustaz lain jawab. Nah, soalan. Satu, satu je. Ha. Kalau orang janggut panjang. Janggut panjang? Dekat dia wajib basuh semua janggut. Janggut panjang wajib basuh semua janggut masa wuduk. Yang tak wajib basuh semua janggut tebal, bukan janggut panjang. Janggut tebal macam orang Armenia, orang Uzbekistan, orang Azerbaijan. Janggut ni macam wah cepedok ni. Jadi kalau rata semua, tayar akhir Dato' Imam. Jadi diberi kelonggaran hukum. Ha, basuh di luarnya saja. Bukan janggut Melayu kita ni. Okey? Okey. Ni ni. Ha, betul. Ada kerbau sesat pergi rumah 5 bulan dah. Cari tuan kerbau tak jumpa. Dalam tempoh itu kita jaga. Jawabnya segala belanja menjaganya dibayar oleh tuan kerbau. Faham lagi? Ha. Tolong jaga. Ha, dia kata setengah ulama lah. Okay? Orang tolong jaga habis RM500. Nah, tidak mampu orang kerbau. Ha, maka tuan kerbau bila jumpa nanti ambil. Tapi bila kerbau itu dah tidak dijumpai tuannya, maka bolehlah kita sedekahkan. Faham lagi? Ha, jangan hari pertama kita sedekah. Ha. Soalan kedua, tak tahu jumpa dah. Dia hilang cepat. Ha. Harta pusaka mak hidup sudah dibahagikan. Lepas tu sudah meninggal, nak bagi apa lagi? Apakah hukum dia? Jawabnya kalau sudah dibahagikan ketika hidup sampai habis, tidak ada lagi harta pusaka. Harta pusaka dipanggil sebagai tirekoh. Tirekoh ni bahasa Arab tarikah, mana harta peninggalan si mati. Jika ada di, si mati meninggalkan harta, itulah yang dibahagikan. Tapi jika tidak ada meninggalkan harta, sudah dibahagikan kepada anak-anak, tak boleh dibahagikan sekali yang kedua. Kerana apa? Kerana bila diberi kepada anak, jadi milik anak. Bukan milik si mati. Faham? Ha, banyak kes. Dia kata dia bagi kat mak dia, gelang, subang, rantai, habis RM10,000. Mak dia tak ada duit. Dia berduit. Jadi dia beli barang-barang kemas, bagi ke mak dia. Bila mak dia mati, anak tu, dia ambil gelang semua tu, dia ambil ke dia balik. Dia kata dia bagi pinjam saja. Hukumnya haram. Makan haram sampai mati. Bila dah bagikan mak, bukan pinjam. Jadi milik si mati. Maka diparaikan adik-beradik lain juga dapat. Faham lagi? Tapi ramai jahat. Dia kata dia ambil balik sebab dia yang beli. Jadi mana-mana adik-beradik yang lain nak, kena beli dengan dia. Ha, itu jual beli yang haram. Ha, ini satu peringatan lah. Bila kita dah bagi kat mak kita, jadi hak mak bila mati, paraik. Yang pinjam ni begini, mak ni saya pinjamkan mak rantai. Ada lapas pinjamkan. Baru tidak paraik, mak mati ambil balik. Okey? Ha, lagi soalan. Jaya, ada je. Ha. Sekiranya kita meninggal di usia belum balik, kanak-kanak, adakah kita akan ditentukan masuk syurga atau dihisap juga neraka atau syurga? Kanak-kanak mati belum balik, tidak ada dosa. Orang yang tidak ada dosa masuk syurga atau neraka? Soalan mudah. Tak ada dosa, masuk syurga ke neraka? Syurga. Faham tak lagi? Nabi kata rufi'al qalam an salasin anisabihi hatta yablugha. Tidak ditulis dosa daripada tiga golongan walaupun mereka lakukan jenayah. Tak tulis ada dosa. Pertama, dari kanak-kanak tidak ada dosa. Bila tulis hatta yablugha, sampai dia balik baru tulis. Maknanya kalau dia tidak semayang sebelum balik, tidak berdosa. Belum balik dia tak puasa, tidak berdosa. Bahkan belum balik, budak sekolah tadika 3 orang, rompok bank 8.3 juta, tidak berdosa. Tapi harta wajib dikembalikan. Dosa tak ada. Maknanya kanak-kanak yang mati bukan kata anak orang beriman, anak orang kafir yang mati sebelum balik, pendapat jumhur ulama masuk surga. Ada khilaf, tapi jumhur majoriti masuk surga.
Anak orang kafir, bukan anak orang beriman. Ha, jelas lagi. Lagi soalan, adik. Mana tadi adik ni? Ha, bangun, bangun. Apa hukum kaki? Hah? Hukum kaki. Cukup? Cukup bulu kaki? Kamu nanya. Terima kasih, terima kasih. Gelak-gelak juga. Terima kasih. Okey, terima kasih, adik. Terima kasih. Tengok, budak tanya. Soalan yang nampak biasa-biasa tapi luar biasa. Okey. Dia kata apa hukum cukur bulu kaki? Ha, orang faham dapat jawapan malam ni. Lepas tu dia paling banyak pahala. Bukan aku. Nah, dia paling banyak pahala. Neh. Dengar baik-baik, okey? Dia tentang tu bulu badan manusia ini, dia ada tiga. Pertama, datanglah nas menyuruh cukur. Yang kedua, datanglah nas melarang cukur. Yang ketiga, tidak ada nas suruh cukur pun tak ada, larang cukur pun tak ada. Jelas lagi. Yang pertama, yang suruh cukur, contohnya bulu ketiak. Okey. Yang kedua, yang dilarang cukur, contohnya bulu kening. Eh, Nabi larang cukur. Siapa cukur dosa besar, kena laknat. Nabi kata la'anallahu namisa wal mutanamisa. Nah, neh. Ha, Allah melaknat perempuan yang cukur bulu kening. Okey. Yang ketiga, tidak ada suruh cukur, tidak datang larangan cukur. Apa? Bulu-bulu yang tak datang dalam hadis. Bulu lengan, bulu kaki, macam dalam soalan. Bila begitu, bergantung pada tujuan. Al-umuru bimaqasidiha. Segala pekerjaan ini bergantung pada tujuan. Apa tujuan? Orang laki-laki cukur bulu kakinya. Pasal apa awak cukur bulu kaki? Bulu kaki saya lebat, Ustaz. Nak sampai masjid, lekat kemucuk. Mana lagi? Nampak tak? Jadi nak buang kemucuk saja, orang habis dah semayang. Tak ada semayang jemaah. Jadi saya cukur lah. Harus. Kamu pula, apa sebab kamu cukur bulu kaki? Kamu laki-laki. Sebab nak suruh nampak macam perempuan. Haram. Kerana ada larangan tasyabuh bin nisab. Jelas lagi. Kamu perempuan pula, kenapa kamu cukur bulu kaki? Lebat sangat bulu kaki, Ustaz. Nanti kesian kat suami saya. Minggu depan nak kahwin, nanti malam pengantin lari tu lelaki. Faham? Ha, dah bulu kaki macam lelaki, tidak cukur. Kesian kat suami dia. Suami masuk dalam bilik, assalamualaikum, malam pengantin. Tengok kaki, terjun kot tikar. Mak dia kata, awang, awang, kenapa lari? Bini mu dengan Datu Halal dah. Bukan bini saya. Tak siapa? Goalkeeper JDT. Noh, noh, bulu kaki. Dah. Jadi, tak siapa bil rejal. Jadi macam laki-laki. Dah. Untuk dapat kasih sayang suami, orang perempuan boleh cukur bulu kaki. Ini pandangan ulama. Dah. Ada disebut dalam kitab-kitab lama, kitab baru. Nah, kalau kitab baru, boleh tengok dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkami Mar'ah Dr. Abdul Karim Zaidan. Okey? Ha, kitab tebal 9 juzuk. Ha. Lagi soalan. Ah, ha, adik. Okey, saya lagi. Biasanya sekarang ni kan orang kan dia kan suka bercara. Jadi kalau kita tegur kan dapat pahala, betul ke? Tegur dapat pahala? Ah, ha, betul ke? Kalau orang tu dia bercara, waktu kita tegur dia, betul ke dapat pahala? Dapat pahala. Kenapa? Kerana Nabi kata inna dinan nasihat. Agama ini beri nasihat orang. Jadi menegur itu nasihat. Maka nasihat mesti dapat pahala. Terima kasih. Okey? Ha, bagus. Baik, belakang. Bela lembu? Ha? Bela kucing dalam rumah. Hukum bela kucing dalam rumah. Okey, hukum bela kucing dalam rumah harus. Dalam kitab Mukhtasar Muzani, dalam kitab Al-Umm ada juga. Imam Syafi'i berkata, "Iza walaqal kalbu fi ina'i halikum faghsiluhu sab'an ulahuna biturab." Bila datang anjing minum dalam tempayan kamu, hendaklah kamu basuh tempayan itu 7 kali. Salah satunya dengan air tanah.
Bila dengar lagu tu, sahabat bertanya, kalau kucing ya Rasulullah, macam mana kalau kucing? Tadi Nabi cerita anjing, dia tanya kucing. Nabi kata kucing itu binatang yang bergelegar di kaki manusia. Kata ulama yang mensyarahkan hadis, maksudnya kucing itu binatang yang jenis tinggal dalam rumah dengan manusia. Batu hukumnya harus. Cuma bila dia berak kecil, wajib kita jaga. Nak, jangan kita keluar patua, haram bela dalam rumah. Kalau gitu haram bela bayi dalam rumah. Bayi kecil merata tak? Anak kita, baby-baby kecil merata tak? Dah haram nak bela dalam rumah. Faham lagi? Okey? Jadi jelas, kan? Dia binatang yang jenis duduk dengan orang. Okey? Itu bijaknya Allah. Lepas tu kita baca dalam Fatihah. Tuhan ni Rabbil Alamin yang bijak mentadbir alam. Antara pentadbiran Allah, dijadikan binatang yang duduk dalam rumah orang, kucing. Apa kata kalau gajah duduk dalam rumah? Tengok kucing, kita makan, dia duduk kat kaki. Kita tidur, dia masuk dalam kain. Kita duduk atas sofa, dia naik atas riba. Kita tidur, dia sandar atas belakang kita. Cuba kalau gajah, kita tidur, dia pun duduk atas muka kita. Arwah tuan rumah. Kucing kita pergi ke dapur, dia masuk bawah meja dapur. Kalau gajah duduk dengan orang, kita pergi ke dapur, dia pergi ke dapur. Butuh dapur. Nah, jadi gajah duduk dalam hutang, badak sumbu duduk dalam hutang. Nah, jenis-jenis ikut orang, jenis kucing. Nah, sebab tu bukan kata dalam rumah. Abu Hurairah bubuh dalam lengan baju. Dia duduk main kucing, main kucing Abu Hurairah. Main kucing, kejut Nabi Muhammad. Assalamualaikum, ya Abu Hurairah. Belum lagi Abu Hurairah. Assalamualaikum, salam jantar kamu. Kejut Abu Hurairah ni, ambil kucing, sembunyikan dalam lengan baju. Takut Nabi marah. Main kucing. Masa tu tak tahu lagi, Nabi benar kan? Okey. Tengah-tengah cakap dengan Nabi, gerak. Nyuk. Nabi kata, apa itu dalam lengan bajumu? Anak kucing. Nampak? Hirah ya Rasulullah. Anak kucing. Lalu Nabi kata, ya. Abu anta al-an Abu Hurairah. Kamu sekarang, bapak kucing. Lekatlah gerarang itu sampai kiamat. Nabi tak kata, jangan letak dalam lengan baju. Berak. Tak ada. Faham lagi? Okey, jelas. Lagi soalan. Saya ada wuduk, lepas tu terpegang kucing. Terpegang kucing tak batal wuduk. Terpegang angry bird batal wuduk. Faham? Okey? Nak kata batal kena ada nas. Nabi kata man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang pegang zakarnya kena ambil wuduk. Jelas lagi. Pegang kucing tak batal wuduk. Pegang babi tak batal juga wuduk. Cuma wajib sertu. Lagi soalan. Waalaikumsalam. Saya sebagai ada tulis tu tidak. Saya sebagai makmum ada cara makruh jika saya diam ketika mana imam sujud lama. Dalam sujud yang terakhir kena baca doa dan ketika mana imam selesai baca tahiyat akhir dan baca doa sebelum beri salam. Satu soalan. Imam sujud lama ke makmum sujud lama? Imam sujud lama. Imam sujud lama, makmum sujud ikut imam. Kalau makmum tu dia berdiam masa berdiam. Dia sujud. Siapa yang sujud diam, hukumnya khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Kerana sunat jangan diam dalam segala gerak geri solat, melainkan ketika imam membaca kuat. Jadi kalau kita sujud lama, kita bacalah banyak-banyak tasbih dan doa dalam sujud. Jadi sebagai seorang imam, perlu kita baca doa masa sujud akhir? Sebagai seorang imam yang afdalnya tidak lebih daripada 3 tasbih. Subhana rabbiyal a'la 3 kali saja. Lebih daripada itu dipertikaikan oleh pura. Kerana Nabi pun nak kata, Iza ya'umkumun nas fal yukhafih. Bila kamu jadi imam bagi manusia, jangan berat-berat, ringan-ringankan. Nampak? Malaikat imam yang redha makmumnya. Contoh imam di pondok, imam di madrasah, imam di rumah. Yang makmum dia memang tak ada kerja lain, memang ikut imam saja. Okey? Lagi soalan, adik. Apa dia? Pergi Jumaat 3 kali. 3 kali tak pergi solat Jumaat. Tak apa, dia sakit. Ha.
sakit tak? Sakit? Ha? Dia tak sakit? Dia tak sakit bagi tak pergi salat Jumaat. Ha, nanti dia dapat sakit. Jadi kalau sengaja memang haram, berdosa. Okey? Terima kasih, Adik. Lagi soalan? Kalau macam imam, imam pegang Quran, hukumnya harus dalam mazhab Syafi'i membelek pergerakan yang banyak, batal semayang. Belek banyak kali, batal semayang. Batal sekali saja. Nah, la'allakum tattaqun, pak buka sekali. Maka perbuatan itu dikira sedikit, tak membatalkan semayang. Lagi soalan? Ha. Kita tahu kalau tanpa ada rezeki maklum kita ni, kita buat benda tu tak baik. Jadi apa jadi kalau situasi bukan tak baik, kurang berkat. Kurang berkat. So apa jadi kalau situasi berkaitan minat kita minat bisnes, tapi mak kita nak kita jadi doktor dan dia kata kalau kita teruskan sunat kita ikut mak kita. Kalau kita teruskan tu tidak haram. Awak minat berniaga, berniaga ini tak haram. Mak nak awak jadi doktor, awak nak jadi peniaga, awak pun berniaga. Tidak haram. Cuma lebih baik kita gembirakan hati orang tua. Okey? Lagi soalan? Ya. Ha? Cakaplah. Mari pergi ke masjid. Kita share dengan dia WhatsApp-WhatsApp tentang video-video tentang ke masjid. Tak apa, berdoa. Awak baca Yasin, awak niat untuk lembutkan hati ibu bapa supaya dapat datang ke masjid. Habis baca Yasin, awak tiup pada air, beri ibu bapa minum. Itu Imam Qurtubi punya amalan. Okey? Ha? Betul dah. Ha, tak apa, berdoa lah. Suruh-suruh dah. Berdoa. Tak apalah, doa lagi. Nabi Nuh 450 tahun baru berjaya dapat seorang ikut. Awak dah sampai 450 umur. Terima kasih. Ah, lagi dah lah. Jika dah zahir yang lekat pada pakaian kita itu najis, maka wajib kita bersihkan. Jika sekadar debu jalanan, debu pasir, debu tempat kucing berlari, tidak najis lagi, dimaafkan. Imam Nawawi sebut dalam Majmu', kita tengok semua binatang-binatang kecing berak atas jalan. Tiba-tiba hujan dan kita naik basikal, air jari hujan itu merecik kena di baju kita, sah juga semayang. Selagi tidak jelas yang merecik itu najis topolan. Okey? Kalau terkena dekat tai cicak, tak ada masalah. Kita sentuh tai cicak, tai yang kering, tai orang. Bukan kita tai cicak, kita jalan-jalan-jalan jumpa tai orang. Dia pun main lambung-lambung-lambung. Tak lekat di tangan. Sah solat. Makruh saja pegang benda najis yang tak melekat. Tapi kalau jenis melekat pada pakaian dan sebagainya, haram sengaja sentuh. Lagi soalan? Ha. Anak laki-laki. Anak laki-laki pertama. Tak salah. Isteri pertama tak salah. Ah, satu dengan isteri kedua, anak perempuan salah. Anak lelaki yang isteri pertama ni sebut ni. Tak ada kena-mengena. Tak ada. Sebab dia bukan ayah dia. Anak perempuan ni ayah dia. Anu bukan ayah dia. Ah, tutup arak bukan mahram. Okey? Dua lagi soalan. Nak tutup kedai dah. Ah. Baik, baik. Ha. Ha? Dia bila kita tak cek
tak tersahkan bacaan kita, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi dalam kita, dalam bacaan awak, tidak kepastian. Jadi sebaik-baiknya kita nak buat ibadat, biarlah bacaan kita itu disahkan oleh seseorang. Okey, kita belajar dengan YouTube, belajar dengan TikTok, belajar dengan Facebook dan sebagai rakaman. Tak apa, belajarlah. Tapi bila kita dah pandai membacanya, kita perdengarkan di depan imam, perdengarkan dengan qori. Cuba dengar sekali bacaan saya, betul atau tidak. Mungkin betul dan mungkin salah. Nah, sebaiknya perdengarkan. Soalan yang terakhir. Ha. Oleh kerana duit kita ni, kata ulama, berteraskan pada harga mah perak yang kita ada dalam simpanan, kita tak boleh cetak duit ikut suka hati. Macam duit Malaysia kan cetak, tak RM10, RM150. Suka hati ke bergantung pada simpanan rezab mas, bergantung pada jumlah mah yang kita ada, baru boleh cetak duit. Baru tak berlebihan jadi macam duit Jepun dulu, faham? Ha, lepas tu dia kira nilai itu nilai emas. Maka duit itu sebenarnya nak nilai emas. Sebab, walaupun ada khilaf, sebaiknya kita keluar pada khilaf. Walaupun kita simpan simpanan duit saja bukan emas, keluarkanlah zakat. Bila mana? Dua syarat. Bila dah cukup nisab dan sampai haul. Kerana al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar pada khilaf ulama itu dibilang sebagai elok. Terima kasih kepada semua yang beri sumbangan, yang bertanya soalan. Allah sajalah yang membalas dengan balasan berganda pahala di akhirat sana. Jumlah kutipan setakat ini ialah 13,061 sen. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.